Kita mulai renungan kita hari ini, tapi sebelum itu kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Engkau telah menjaga peristirahatan kami dan juga engkau telah memberkati persiapan kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran online pada hari ini. Kiranya engkau memberkati ya Tuhan agar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berkati bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba dan juga mempersiapkan perangkatnya untuk dikoneksikan ke dalam Zoom meeting ini, ya Tuhan, kiranya -kira memberikan mereka kelancaran dan juga bagi renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Kiranya -kira Engkau -kira selalu berkati kami, agar renungan hari ini tidak hanya sekedar lewat saja, tapi bisa kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Kiranya -kira -kira ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, okay. judul renungan kita hari ini adalah "Make the Dream Come True" ya membuatlah mimpi menjadi kenyataan. Pembacaannya ada di Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25. Silakan Mister ketikkan dulu. Roma 8 ayat 25. Yang sudah ketemu bisa kasih jempolnya dulu. Oke, bisa tolong bacakan langsung, Kaila? Roma 8 ayat 25. Tapi dia kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menghentikannya dengan tekun. Oke, terima kasih. Ya, ini ada satu quotes dari Mary Riana. Kalian tahu kan, seorang motivator yang apa ya, yang yang ada filmnya bahkan ya yang memulai usahanya dari nol. Kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan. Itu adalah salah satu quotes ya. Oke. Sejak kecil, Ronald bercita-cita pengen menjadi seorang pengusaha sukses. Untuk mewujudkan impian tersebut, ia menempuh pendidikan sesuai dengan cita-citanya dan telah berhasil menuntaskannya. Bukan itu saja. Ia pun dengan tekun belajar dari banyak orang yang telah sukses dalam berbagai bisnis mereka. Setiap hari, ia berkonsultasi dan banyak mencari informasi di tempat di mana orang selalu membicarakan kesuksesan. Ia pun tidak pernah ketinggalan ikut seminar pengembangan diri dan bisnis. Ia juga rajin mengumpulkan artikel dan buku-buku tentang kehidupan sukses. Semuanya itu ia lakukan, lantaran hasrat yang tinggi untuk menjadi seorang yang berhasil. Nah, berkat ketekunan, semangat, dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, akhirnya Ronald sudah berhasil mewujudkan cita-citanya tersebut. Jadi, dia ya memulai ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia akhirnya belajar, cari-cari cara begitu ya ikut seminar sana sini sampai akhirnya dia berhasil mewujudkannya selama bertahun-tahun lo itu. Nah, kita pasti punya impian ya, punya mimpi buat mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, gitu kan? Pendidikan yang tinggi atau mungkin pekerjaan yang bagus, ya pasti. Nah, mungkin dong kita mimpi apa ya? Apa sih cita-citamu? Saya mau jadi seorang juara mageran, gitu kan? Ada ya, saya pengen jadi seorang yang males-malesan tapi dapat duit. Itu yang ada, tuh yang kayak gitu kan? Pasti kalian ingin jadi seorang yang sukses, lah istilahnya. Mungkin ada, kalian ada yang ingin jadi pengusaha, kalian ingin ada yang ingin menjadi seorang dokter, atau mungkin kalian ada yang ingin jadi seorang atlet seperti itu ya. Nah, namun pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Ya, apakah kita siap? Nah, kadang-kadang tanpa sadar gitu ya, orang itu begitu bersemangat untuk pingin gitu ya, untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dan mereka lupa begitu ya bahwa ketika mereka sampai pada titik kesuksesan harus melalui berbagai proses. Jadi pengennya cepat aja gitu loh. Ya, saya pengen jadi maksudnya saya pengen nanti kuliahnya di universitas ini gitu lah. Soalnya banyak orang-orang pinter di situ, banyak pengusaha-pengusaha sukses yang lulusan dari kampus itu gitu. Tapi kalian malah santai-santai, kalian udah nggak mikir begitu ya. Kalian malah berharap apa ya? Berharap pada orang tua kalian istilahnya orang tua saya sanggup kok nyekolahin di situ. Nah, padahal untuk masuk ke situ kalian perlu seleksi. Tuh. Nah, semangat untuk mewujudkan cita-cita sebenarnya sudah bisa jadi modal yang baik. Tapi belum cukup kuat untuk mengantarkan kita pada sebuah keberhasilan. Jadi nggak cuma modal semangat aja ya. Selain ada sem kalau kita punya semangat tapi kita nggak punya niat, ya sama aja. Ya, tapi kalau kita punya niat, nggak punya semangat, ya sebalik lagi, gitu ya. Bahkan kalau kita punya niat, tapi nggak ada semangat, di tengah jalan kita bisa selesai. Karena karena kita tak punya semangat, niat pun jadi hilang. Kita punya semangat, tapi kita nggak punya niat, ya sama aja. Kita cuman koar-koara aja dong bibir kita kalau kayak gitu ya. Nah. Jadi janganlah kita puas dengan semangat besar yang kita sudah miliki. Sebaiknya tetapkan perencanaan dan buatlah persiapan yang matang serta tetap bertekun meski cita-cita atau apapun yang ingin kita capai belum terlihat hasilnya. Ya, jadi tetap niat. Salah satu niat yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan step-stepnya, rencana-rencananya dan ingat jangan cuma disiapin doang konsepnya tapi jalankan begitu ya jalankan setiap step-stepnya meskipun kita tidak berhasil setidaknya kita sudah menjalani step tersebut sudah menjalani langkah-langkah semuanya itu nah pasti kita nantinya Tuhan akan bantu begitu ya nggak mungkin dong kita sudah menjalankan berbagai macam langkah tapi Tuhan tidak kasih itu Tuhan pasti akan kasih apa yang kita perlukan apa yang sangat-sangat kita us apa ya usahakan gitu ya jadi salah satu caranya yaitu mengasah talenta kita ya ah mungkin talenta kita lebih kemana itu ada yang di musik silakan perdalam ilmu permusikan kalian gitu ya? Mungkin talenta kalian ada yang lebih ke usaha atau bisnis, silahkan perdalam itu, gitu ya. Kalian jago jualan, nanti ya sukses kalian. Mungkin kalian ada yang talentanya lebih ke akademik, begitu ya. Akademik istilahnya ya mata pelajaran seperti itu, ya. Perdalam itu ya nantinya kalian juga pasti akan dipertemukan dengan pekerjaan yang cocok untuk kalian. Nah, jangan lupa juga untuk tidak malu bertanya, begitu ya. Ini yang jadi apa ya istilahnya ya, yang jadi problem kita sekarang, begitu ya. Orang buat nanya itu susah banget, karena kenapa? Karena mereka sudah percaya dengan apa yang mereka lihat melalui dunia maya, gitu. Mereka percaya melalui internet, bahkan. Dari internet pun orang bisa tidak percaya dengan ahlinya. Contoh, misalkan kita penyakit, gitu ya. misalkan kita penyakit, kita lebih percaya dengan situs-situs yang apa? Situs-situs ya, kedokteran begitu ya, daripada dokternya sendiri yang menyampaikan. Gitu. Ya jadi jangan pernah malu bertanya pada orang yang lebih expert kalau kita menemukan sebuah kesulitan. Nah, jangan juga kita pernah berhenti untuk belajar, entah itu mempelajari sesuatu yang baru atau mempelajari sesuatu yang saat itu kita tekuni, begitu ya, atau yang sudah kita kuasai, begitu ya, atau ya, itulah antara yang baru dan yang sudah tetap rajin belajar ya. Ya, jangan kita mager-mageran begitu ya. Eh, sudah bisa, kita udah bisa ya udah deh nggak usah dipelajari lagi yang ini karena sudah bisa kalau memang itu bisa memperluas talenta kalian tetap dipelajari ya nah karena kalau misalkan kita mempersiapkannya itu secara maksimal semuanya gitu ya nah kita akan memperoleh peluang yang lebih besar untuk kita meraih keberhasilan nah sebaliknya Kesempatan emas itu pasti akan hilang kalau misalkan kita nggak pernah mempersiapkan diri kita dengan baik, alias mager-mager, niat besar tapi tidak ada effortnya atau usahanya. Ya, oke, itu aja ya yang bisa Mister sampaikan untuk renungan kita hari ini. Ingat ya. Kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikannya dengan tekun, dan pastinya Tuhan pasti. Tuhan akan menjawab semua apa yang telah kita usahakan. Oke, terima kasih. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Mister, bisa minta tolong Kenji untuk berdoa? selesai. Ya. Mantan ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemahamanmu dan sebentar lagi kami akan mulai pelajaran ketika berkati kami dan berkati gue kami akan menjaga kami. Terima kasih Yesus sekali, amin. Amin, terima kasih. Oke. Okay. Alright, good morning everyone of 9C. It is 3 minutes past 8 by the computer walk. Hope everybody is okay. And uh, would you please, uh, for the first time, turn on your camera together so that I can uh, see that you're around? Thank you, Kyle. Thank you. What about the others? Okay, would you please turn on your camera so that I can uh, check the uh, list of attendance that we have to do now every time we come into the classroom? Right, so let me call you and uh, Axel, Axel, ada, ada. Axel, would you please give me your reactions to draw my attraction? Attract, attract, uh, attraction, please, yeah, uh, Axel, di mana, yeah, Axel, bloom, lalu Oracle, Oracle, ya lalu Angel, Angel where were you last week? Angel, hi you Angel, ya Angel ada Aracel, Aracel, ya Angel ada Aracel di mana Aracel tadi ada hilang. oh ya, yeah. yeah, you are right in front of my. sorry, Aracel, Bianca, 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 can you give me your reactions to draw my attention as well? Wow. Bianca, like connecting. Camera, no problem. Fit, David, David, fit, yeah. Lalu, Lee, Lee, yeah, Lee, 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 where is Lee Axel? Oh, Axel, why are you in the waiting room? now? hmm, okay, oh uh, yeah, Sandy, lalu uh, Oracle, ya, yeah, Oracle, silahkan, ada ya, Oracle. Lalu Li tadi ada Sandi ada Adit ada Ayu Jovan. Where are you Jovan? Jovan. Ya ya itu dia bayangan Kenji. 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 Yes Kenji. Thank you Kevin, Kayla, Fandra. Vandra. Let me see your reaction. Fandra, Yes Vandra. Uh, where are you? What uh, Fandra, I will call you later. Miracle. Nathan. 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 Yes. Where are you, Nathan? No, Nathan. Okay. Shalina. Sh ya, Nathan masuk. Lalu Shalina. Ya, yeah. Shalina. masih belum saya lihat. Tia. 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 Di mana kau? Tia. Ah, Yeah, masih belum ada. Lalu Timothy. Timothy, can you give me your reaction if you can't turn on your camera? Kalau uh, nggak bisa kameranya, tolong kasih reaksi. Terima kasih. Okay. Alright class, uh, I don't want uh, to beat about the bush, so let's avoid beating about the bush uh, today. Uh, 9c from Axel to Timothy. Now later we'll check uh, the attendance uh, again. Today we are going to end the uh, unit nine. By the way, what is the title of unit nine? You should remember that. Oracle. Oracle, can you turn on your audio oracle? Hello, Oracle. Hi, Tiago. This is you Tiyazenia said it was like. Uh, the, uh, okay, yeah, Oracle. Yeah, Oracle. Um, do you still remember uh, what is the title of Unit 9? I'm trying to do a warmer later. There, I've already prepared 14 activities from the game Wake a Mole as a conclusion or concluding questions of Unit uh, Unit 9. And uh, some crosswords, some uh, animal sounds, yeah. and then uh, yeah, sekali lagi Oracle tidak ada so uh, I think Lee, 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 Lee. Unit nine, itu What is the title of Unit nine? I'm just doing this, scavenger hunt. You'll help you to focus on, even help us to focus what we talked about last week, and then we could end it. Yeah. No, I'm not asking you about the assignment, Oracle. That's okay. Oracle, well, I'm not going to chase you around to do the assignment or homework, right? You're growing out. So I just asked, you need some Elan. Somebody, please help, please. Hello, Axel. Good to see your handsome face, Axel. And I'm to you to Axel. Excel, Tanoto ya Excel. Coba masih ingat unit 9 itu judulnya aja apa ya? What is the title of unit 9? I'm not going to be in a hurry, but in fact time is really limited. Loh, mana ya Excel tadi? Excel, Excel, halo Excel bisa dinyalakan audionya? Excel. Ah uh, iya bentar nih. Oh iya eh, belum sebentar, Mister. Ya terus uh, unit 9 itu ada di halaman 119. Of course this is a, your book, <laughs> my book is, seems to be quite kusam. Uh, awesome. uh, unit 9, unit nine. Judulnya apa? Uh, judulnya itu mm -mm. What an amazing world. Thank you, Axel. You've been very good. Now, Kevin. Hi, Kevin. Oh, yes, Kevin. Kevin, di dalam Unit Nine itu uh, fokus bahasanya apa? What uh, uh, What did we talk about in Unit Nine? about Unit Nine? Identify. Uh, there are many uh, identify the structure and function of report text Very good thank you Kevin. So we zero on in the uh, report text that is the focus report text. Now if you uh, see uh, where is my lesson plan where is it? No oh. in India. my lesson plan. Jadi kalau kalian lihat halaman 124 ya, ya, coba saya catat di sini sebagai uh, conclusion remark-nya ya. Ada di halaman 124 uh, activity 8. 8. 129 activity 15. Lagi, 1, 3, 7, activity 30. Sekali lagi, 138 ya, oh, sorry, 38, oh, 138 activity 32. Right. Kalian akan menemukan, you will find the concluding remarks or questions dari read the report text. normally it deals with uh, what is the social functions of a report text, what is the text structure, what is the generic structure, Or uh, uh, and the grammatical aspects or the linguistic features of a report text. And then you can also find the conclusion, or not even the conclusions, that is about the brief explanation about the report text on page 128 about the text. Even before that, uh, on page 125, you should know. Yeah, it does scan. But uh, what is the report text? Report gives you information about something, and so on, and so, yeah. Lalu saya kemas ya I make a, a conclusion itu di dalam bentuk mungkin mungkin lebih menarik if we play this game ya. Yeah. Uh, you kira-kira mm, mm, yang bisa berpartisipasi sebagai contoh nanti siapa ya? Eh uh, di manakah eh uh, uh, where is Sandy? Sandy, 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 can you give me your reaction? Slap up please. Ya. Yeah. Sun, sandy, yeah, thank you, sandy. if i give the remote control to you, can you move it easily? Bisa mudah? Bisa, okay, yeah. Yeah, 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 yeah. so you go to this, uh, but uh, yeah. here you are. i'd like to share screen about this basic that is report review. Report review, share sound, and here you are. Okay, the word War Report review. For example, you could the name of Sandy here, Sandy, yeah, Sandy. But, uh, we will we will play just uh, three levels three levels only why because it will take long but I'll give you the uh, wait me I'll give you the address uh, if you like or later I'll give you the link That is ishack uh, uh, a mole this is a weck not a weck girl. a bit later repeat Report modes nine. So, bitly report modes nine. Here you are. Then you will go to this, uh, for example, a, a report review, share again. All right. Now, for example, here we got call it a, a, wait, wait a minute. I don't think that we need to record this, right? I think we could pause it for a while. Yeah? You want to play once more or you are still playing that one? I did. If I I share the remote control to you, can you move it? Okay, yeah, you can do it later. What about the others? Angel, would you, would you like to try one more time? Angel? Ya, yeah. hello Enjo, uh, bisa um, bisa menggerakkan mouse-nya? Bisa uh, bisa saya bisa nggak ngerti. Oh ya, yeah. wait a minute. So let's uh, uh, just once again. Um, gini, ya once again ya. Yeah. Well, cool. here you are. Here you are. So let's start again like this ya. Yeah. So, for example, uh, you get the name of Axel All right, Excel, also single L, so like, yeah. Then start, start right. Want more with chat? Chat. I put it here. Oh, speed. Okay, later can be adjusted. Hey, wait, 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 wait. Hit the correct answer. Hit the mode to start. Report contains facts. Data itu betul, yeah. Yeah. Jadi kita 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 uh, apa, click yang benar. Yeah. Hit the correct answer. For example, this one. Mm, report where may use. Okay. Yeah. Report needs research, but the general information in general. Yeah. Information in the mesa, yeah. Report and recount. Passive is usually used. Yeah, the buttons. Qualify? No. So the general information is called then report contain opinion. No. Passive use. Yes. Yeah. Report contain facts, of course. Yeah. And then, uh, so that's it. So we end it, we end it, we end it. Wait a minute, yeah. So that's it, class. So we will stop it for a while, report. Wait a minute. Okay. Nah, so. You can play it again at home as a review of our activities, right? Now let's continue. We still have some some yeah, uh, 14, and we just do the uh, second. Now, words about Orang hutan. Orang, orang, -hutan. orang -hutan. So, would you please open page 125, Satu Yeah. Page 125. Uh, Uh, 125, yes, 125, activity 9. Nah, saya tanya sekarang, Kenji, Kenji, halo Kenji, Kenji, are you Ya, yeah, Kenji, activity 9 itu, would you please read the instruction? Instructionnya apa? Instructionnya apa? You are going to read the text about But you have to understand the following word that place, finding the meaning of its word of place. Okay, so you are going to read a Text about orangutans, but you have to understand the following words and phrases. Find the meaning of each word and phrase. Jadi, tinggal, uh, uh, misalnya satu heading, subheading yang saya sebut tadi ya. Verbs and verb phrases, misalnya roam, itu artinya apa? Oh, roam itu in Indonesian means berkeliaran. Jadi, but I put it into a kind of a crossword puzzle, so you you can do this. la ke iya report lu kemana hmm, sebentar sebentar i hilang basic ya sudah oh, wait a minute. sementara kalian kalian kerjakan dulu saya saya buka linknya ya saya buka linknya jadi di, silahkan dikerjakan dulu sementara saya buka di sini Oh, oh, yeah, you are also there. So in uh, report. Yeah. There. All right, now, I'd like to share it. Now, here you are, I'd like to share this for you. Okay, yeah, this one. For example, so where is the chat box, chat box, chat box. Uh, uh, here you are the chat box over here. put it here. Oke. Okay. Jadi halaman 125 activity 9 kan. Yeah. For example, kita coba nomor uh, number 7. Uh, containing bubbles or feeling cheerful. apa itu? Siapa yang tahu? Apa dit? Ada satu kata di situ, containing bubbles or Feeling cheerful, jadi ada dua arti yang it, it, it. it has two different meanings. Yang satu itu seperti bubble ya. Terus yang kedua itu cheerful, uh, cheerful, ya, cheerful, ya. Yeah, cheerful. Apa? Mulai dari kata bubble saja, b b b, b. B, ya. b apa? Anybody knows? Kemal? Ayo, uh, let me check uh, kelas 9 C. Kemarin dan Aracel, Aracel apa kira-kira? Ada -kira? di bubbling ya. Yeah, thank you, Sandy. That's very good. Thank you. I like. It is not about right or wrong. I just really appreciate your participation, right? Hmm, now number two misalnya, seize tangkap, hold firmly, memegang dengan kuat. Ya, apa? Di situ apa? I spy with my eyes a word. Ya. Apa? Oh, starts with G. Oke. Okay. Siapa yang bisa ketik di chat box? Ya. Would you please type it? Yes? Kevin? Apa Kevin? Ada semua di halaman 125 nomor 1 sampai 15. belas hmm. Graves, Thank you Miracle for the participation. Ceklek like, sudah. Nah, sekarang yang lebih lebih sulit misalnya ini. Ting ya. Now and then sometimes, kadang-kadang. Now and then, ya. <laughs> apa? Long. Oke, okay, kadang-kadang. Ini misalnya saya kasih key clue saja biar cepat. Oh, apa oh? Apa angel? Ya, yeah. occasionally, thank you, thank you, dayu, you. Wherever you last week, dayu, you. was looking for you, occasionally, occasionally, thank you. That's it. Nah, sekarang yang gampang ini, 14. Itu apa? Insufficient, insufficient, insufficient itu enggak cukup. Jarang-jarang apa? Oh, Sandy, that's not wrong. Solitary mean alone. Scarce. Thank you, Kevin. That's it. Oh, sorry. Esther, there's scarce. Scar. Sorry. Uh, S scarce. Is it right? We can scare scarce. Scarcely. Uh, scarcely insufficient. Now, what about number 12? 12, 12, 12. Here you are. 12. Existing alone. Yang tadi. Yang tadi. Apa? Existing alone. Apa, yes, that's right. Solitary, thank you, Sandy. I like that one. I think uh, uh, starting using this kind of game might be a bit more interesting. What do you think? Number six now. Uh swollen and soft. <laughs> What is it? Oh sudah jelas ini ada U ada Y. Apa? Buffy miracle. Thank you, Buffy, Buffy, ya, Buffy kantong bunyi, kantong suaranya orang hutan itu. Nyo sekarang kalau nomor ini, nomor ini. move about or travel aimlessly. Aimlessly itu without any certain destination. Jadi bergerak kemana-mana ya yeah. yes thank you Arasel uh, uh, yeah. move about or travel aimlessly apa kira-kira what do you think Kyle Kyle move uh, move about uh, aimlessly travel aimlessly yeah yeah anybody Tia Kyla Hai Kaila. And also, Fandra, what do you think? Oh, I give the clue. It starts with W. What do you think? How about Kevin? Yeah, Jadi berkeliaran. Wonder, thank you, Fandra. It's wonder. Wonder, kan, wonder woman. Wonder. Wonder and wonder. Wonder, artinya berkeliaran. Sekarang yang di sini. the the leaf of a palm of a tree. Ya, ini daun daun. Uh, that is, a, that, that is a, uh a rare word. I mean, um, it is not commonly used in us. Wrong, thank you. <laughs> you know that one. Thank you, Sandi. Run. Yeah, but lagi? That is uh, the right word. And what about number nine? A small, soft-bodied insect. Small, soft-bodied in Oh, ini rayap. What is it? No. Yeah, not really. Yes. Termite asal, that's very good. Ter, termite ini yang bikin rumah labu ini ya. Termite, thank you. Now, what about number five? Number five, number five, a climbing plant. Itu tanaman yang merayap itu apa? Vine, very good, Sandy. That's right. I really like. You're so active. That's good. Now, number twenty-one. Oh, uh, uh, 11, you A very young child. Very easy. Infant, I uh, say infant. Yeah. And not, oh, sorry, yeah. uh, it, uh, in, Infant, yeah. Infant, and then you, the next is very easy. That is, manage without the thing which someone likes. What is it? berhasil melakukan sesuatu menit tanpa sesuatu yang uh, yang tidak, oh, materi survive. Yeah. Well actually that is a definition and menyepeh. Yeah. Yes win, thank you win. That is win. Ketika when the young or the infant, the young orangutan sudah cukup umur kan, dia berpisah. Ya. Now, what about this ready to give birth? That is, uh, I think, a new word. What is it? Gestational. Very good. That is just station. Station. Kurang mm. S. Just. Uh, just. The no. Okay. Gestational gestational. That's you will pronounce it, gestational. The stress is on the second syllable. And then, last that is, no, the last three is, put someone in, at risk, membahayakan, in danger. Yeah, that's right. In danger. And terakhir adalah in in, in danger. Oh yeah! Thank you, Arasaw. Yeah, now you know that's it. Good. So uh, we have already done activity nine. Then I just need your participation. That uh, that was quite a long text. One, two, three, four, five, six. Can I invite uh, uh, six volunteers? Six volunteers, starting from Timo. Timo, are you with us? Timo. Uh, tolong baca paragraf pertama dari orang uten. ya, bisa cepat. Jadi, ini halamannya, saya tulis di sini. Uh, wait, after this we'll play another game that is, uh, um, not the, not the, not the, um, not the, um, not the, yeah. the, Halam, ini, uh, sekarang, sekarang activity 10. So, uh Oracle, perhatikan 126 activity 10. Uh saya harap juga David ada, tapi David tidak tampak di sini. Nothing. Yes, Mr. Wow, thank you Oracle. You are good students. At least you answer. I give a response. Now, page 125 itu a text about orangutan. Timothy, can you read in South Asia sampai island? Satu, dua, tiga, empat, lima baris saja. Can you participate? Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nah, I'm not going to wait. Yes. Nah, Sandi aja dah. Sandi. Oke. Okay. Sandi, Sandi, Sandi. Ayo Sandi. Ya, yeah. yeah, Sandi tolong baca paragraf pertama. Sandi, orang, orang utan. Orang, orang utan. Orang utan. Ya. South East Asia there are big apes called orangutan in the Malay language for the jungle man? <laughs> that is that is to hmm? Indonesia and Malaysia, there are only found on Kalimantan Island and the northern parts of Sumatra Island Island, yes. So jungle man. Island. Nah, itu sebutan dari si orang utan ini ya, Tarsan, Thank you. Now behavior, Lee bisa dibaca Lee behavior. Jadi itu namanya subheading, subheading di dalam report yang bisa kita buat ketika kita membuat report to make it clear, give you a systematic and clearer information to the readers, right? Behavior, silahkan Lee bisa unmute. Uh, yes, Vandra, yeah, yeah, yeah. Go ahead. Lee? Lee, is that active? Can mic, yeah? Mm, still trying to connect. Take one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Miracle, Zedah. miracle, miracle. will you please help? Behavior. Orang utans behavior. Orang utans mostly live in trees. They travel from tree to tree through the branches using their long limbs. They seldom roam on the ground as they find it hard going through tree tops. Each day they only climb a few hundreds of metres. On the tops of trees they build a nest. Older males are Often found traveling and sleeping on the ground. Thank you, Miracle. That's very good. So, the word roam is more or less the same as uh, wonder, Yeah, wonder, yeah? not wonder, the wonder, seldom roam on the ground. That is the behavior. So, you want to write a text, a, text, a report text, but this is not a research report, this is just an information. Report. Right? If uh, just like I told you the other day, research report that deals with statistic something, yeah. But this is just information report. So you can uh, split into some subheading. So the heading is orangutan, and then subheading membicarakan bagian-bagiannya. This is what we are going to do. if We want to write a report text. We can use report web just like uh, the uh, the activity, the game. Um, Web a, -a mold just now. I put the questions of uh, something to do with web. Web uh, right uh, 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 on page. Uh, you go on page 139. Report web. Uh, that is uh, the activity to find an interesting topic to research and then uh, you go to a library or perhaps uh, try to find some information about uh, the topic that you're interested in and then you organize the research and make a kind of mind mapping, something a web report web. So that's it. Now, uh, physical descriptions. Physical descriptions. And Aracel, would you please uh, participate? RRCL if you can turn on your mic and uh, yes, and read yes physical description. Physical description. Male male orangutans can reach a little below one meter tall and weight around 77 kilograms. The females are smaller, only around three quarter of a meter and half the weight of the male both male and female orangutans have coarse long reddish brown fur appearance wise the males are different the, their cheeks are puffy and they have a kind of pouch hanging from their throat which contains air sacs these sacs are need to make Loud groans that can be heard from far distance. Yeah, thank you, Arsal. There is a mrs type. I think and these sex are needed, right? All right, that was the physical description So as you go on, yeah, go on reading the the this report text, you will find out the difference between the description. Last two weeks, if I'm not mistaken, I've already talked about the difference between description and uh, report text. So, or, or report text, the subject or the topic is general, and then uh, description is more specific. Yeah, And then uh, uh, this report text needs an observation or research search yeah but uh, for description, you don't need uh, the research because you have already known known what you are going to describe or you are going to talk about. Or you talk about your pet, your uh, your uh, school, my school, and my bicycle and my hobby. So uh, that is uh, description. Then uh, further, the diet, the diet who wants to participate? The diet perhaps I just uh, want to hear a Tia's voice. Tia, Tia, you still with us, Tia? Tiffany, ne, Tia, Tia is not seen. Uh, maybe uh, uh <laughs> is lost in uh, visuality. <laughs> Now let's see. That is uh, uh, Jovan aja dah. Jovan, thank you for turning on your camera. Jovan, <laughs> tolong halaman 126 dibaca orang hutan yang bagian diet saja. Dia tiga baris saja. Oh. Ya, diet. 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 Oh, ya. Yeah, they eat mostly fruit yang lives in bark and egg. In the dry season, they build up fat reserves to anticipate the monsoon season. Mm -hmm. Iya. from April to October when you put, is much less available. Yes, thank you, Jefvan. Thank you for your participation. So we deal with uh, some vocabularies like inner bark, bark, something to do with the skin, the tree, the skin of the tree. And then monsoon season, monsoon itself. When you try to find in the dictionary, consolidated is it. It is about Monsoon season, yeah. When there is heavy rain. Thank you so much. So this is uh, this is a bit longer. Uh, would you please uh, participate, Kyle, Kyla, mating system and baby orangutan? So uh, this subheading, would you please read it? Yes, Kyle? Uh, mating system and baby orangutan. Orangutan like to live alone. They travel and find food on their own and gather only for mating. Female orangutans look for adult males when they're ready to mate. Which pair will stay together until the female is pregnant, which takes a few days. Then they will separate. Like humans, orangutans experience about nine months of pregnancy. and One baby is born to a female orangutan every four to eight years until they stop breastfeeding at about three years old. In some, orangutans remain very, indep very dependent on their mothers. In the next three to five years, they learn to be more independent and are completely independent by the age of eight. Sometimes an alternator put up for a few days during which time their infants become playmates. Wow! Thank you, thank you for your help, Kaila. That's wonderful. So uh, we have we have read a quite long paragraph, mating system and baby orangutan, and uh, some I don't think that there are new words for you. So at least we can we can understand the content of uh, that subheading. Now the last paragraphs about the, the dangers the dangers that uh, orangutan uh, have go through dangers and you know, I want to participate so you know, a boy perhaps kevin kevin yeah kevin hello kevin uh, would you like to read it kevin hi uh, Tia. oh yes mm -hmm. uh, i just called you uh, a few minutes ago. Yeah, no problem. Now, Kevin, Kevin, apakah ada Kevin? Halo, Kevin. Where are you, Kevin? Ah, Kevin. Nah, Kevin, tolong dibaca paragraf yang terakhir. Dangerous, bahaya. Ya, yeah. enam uh, baris. Ya, yeah, enam baris. Dangerous. Halaman 127. Ya, yeah. baca. Would you please read read this one? Membaca halaman 127. Uh, let me write it here. Yes it's oh, page 127 ya yeah. halamannya. Okay. Right? Halaman 127 dangerous bagian bawah itu, dangerous. People hunt orangutan -orang continuously. People hunt orang utan continuously although mm -hmm. there is a policy against killing, owning, or exploring them. Mm -hmm. Their natural habitat is fast disappearing due to illegal logging, forest cleaning for palm oil, Sir. and forest burning in the night. Wait, wait a minute, Chauvan. In Sumatra wait, wait a and Kalimantan. Bisa? Ya. Moti katanya nggak bisa masuk. Oh, Timothy! Oh, iya, iya, yeah, yeah, Timothy! Yes, Makanya Timothy. Dia ada. oh, gitu ya? Kenapa ya? Mungkin, mungkin koneksinya kurang bagus, ya? ya. Oke, okay, okay, yes, sudah saya masukkan. Okay Timothy, welcome Timothy. he's trying to connect the audio. Nah, sudah ya? Kevin, sampai di mana tadi? Sudah ya? Oke, okay. those fires and killing, sudah ya? Okay, thank you, Kevin. So that is the dangers you know, of uh, many people uh, hunt and try to kill the orangutan for many uh, purposes. Now, actually, the 12 that is, you see, true or false, that is like uh, a reading comprehension. We can do that quickly. Uh, one, two, three. So, nomor satu, dua, tiga, Tia, would you please say true or false? Tia. Tia Tia, kau? Ini, Tia, di mana Number one. Orangutan sometimes walk, bukan walking. Sometimes sometimes walk around on the ground using their two legs. True or false? Hmm, Orangutan sometimes walk around on the ground using their two legs. Sometimes. Yes. Behavior. Orangutan mostly live in trees, and I think uh, they travel from tree to tree through the branches using their long limbs, limbs to badannya, limb. So, hanya, hanya older males are often found traveling and sleeping on the ground, but uh, mostly orangutans uh, travel. Uh, from three to three, yeah? they use the uh, arms and legs. Okay, so I think that is uh, false, right? False. Now number two, what do you think, Tia? A female orangutan is smaller than the male. Do you agree? Yes, Tia. Hello, Tia. A female orangutan is smaller than male. Betul. Uh, yes, true. And then number number three, there is a lot of food of orang hutan during monsoon season. Justru dalam musim penghujan itu makanan buat mereka banyak atau sedikit. Tiga di situ disebutkan banyak true or false. Hmm. Let's try monsoon. Yeah. When food is much less available, ya yeah, in heavy rain. Berarti di situ apa? Yes, thank you. Thank you. Now, number four, five, six, Kenji, would you please read and say whether they are right or wrong, or whether they are true or false? But, Lima Kenji, <makes noise> uh, picture oh, a picture of a Solitary Live in a group, atau communal. Ada di sana? Hmm. True, true ya yeah, true ya. Yeah. Oh kita lihat di situ uh, orang utan like to live alone, mating system and baby orang utan. So it is written there and kecuali kalau lagi uh, um, itu apa? Um, they, uh, they, uh, when, when they, when the mating time comes. You know? Jadi uh, rarely live in groups. Yeah. Rarely live, that is true. So number five, a female orangutan is more active. Yeah. Ketika musim musim mating, yeah. mereka lebih aktif. Uh, female orangutan looks for adult male when they are ready to mate. Whoa, the female look what it does. So I think that's true, active. Yeah. And then number six, what do you think, Genji? A female orangutan can birth to three or four infants at a time. Bisa beranak tiga sampai empat. Ya, yeah. halaman 126 di bagian bawah. Yeah. Bagaimana? One baby is born to, female, to a female orangutan every four to eight years. False. False, yes, thank you. Now, number seven, eight, nine, ten, would you please do that? Uh, would you please finish it? Uh, let me, uh, uh, what do you think? Uh, uh Sandy, bisa, Sandy, 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 yes, yeah, Sandy, hello, Sandy, yeah, hello, yes, Mr. thank you, yeah, that's right. Seven, eight, nine, ten. The infants will stay with their mothers for three years, true or false? What time is it now? The mm -hmm. infants will stay with their mother for three years. Oh, oh my god, it's just a nine minutes left when I check it. Okay, you false. Well, um, um, <laughs> yeah uh, uh, uh the infant oh, wait, wait a minute, the infants will stay with their mother for three years for three years. Four, three about three years old yeah, until they stop breastfeeding uh, at about three years old. and then in infant, infant orangutans, remain very dependent on their mothers ya sampai umur tiga tahun ya yeah. the infants will stay with their mothers for three years of course for breastfeeding that is true oh, in, infant yeah. itu bayi ya huh? ya yeah, infant itu uh, yang muda tadi kan di, di game kita sudah ya di, di crossword puzzle tadi sudah infant itu anak sekarang nomor delapan Invan orangutans gradually become independent. Yeah, gradually, I think that's true, right? Number nine. Number nine and ten. Will you continue, Sandy? Some and spuru. Or Sumatra and Borneo in. Orangutans. Mm -hmm. Three or four. Three. forest fire on Sumatra in Borneo, forest fire, thousands of orangutans were killed. Yeah, di sana. In the 90s in Sumatra and Kalimantan, 90s, bisa juga 97, 98, boleh, betul. Lalu Sumatra and Kalimantan. Kalimantan is also called Borneo, right? So, yeah. so that is true. Number 10. Number ten, Traker, uh, Sandy, Hunting regulation have stopped the killing of orangutans. -orang. Do you think so? Yeah. Uh, yeah. Yeah. Look, look at this. Huh? The, uh, yeah, people hunt continuously, although there is a policy against killing, owning, or exporting them. Jadi meskipun ada aturan, masih saja orang memburu orang hutan. Berarti hunting regulation have stopped the killing of orang hutan. Apakah berhasil untuk sementara ini? Masih belum berhasil. So they can yeah false. Oke. Okay. Now let's go on. Oh, wait, wait, a minute. What time is it now? Wow, six minutes. Six minutes. Ah, maybe we can close it with this one. Sebetulnya saya mau ambil nilai PS dan PR untuk halaman 1331. Kalian persiapkan ya. Kalau ada nanti kita ada pertemuan lagi kalau, kalau masih ada waktu halaman 130 dan 131, oke? Okay. Itu ada activity 17 dan 20, 20 ya 17-20. Kalian bisa persiapkan di rumah. So, um, tapi uh, actually report is not included in the um, Uh, oh yeah I have to change the setting of uh, the TD uh, 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 smart what do you have? what is the new term? LMS yeah, LMS TD D? sekarang kita harus LMS TD LMS TD Okay uh, so oh, class so I'd like to play uh, uh, this is 855 by my watch do you think it's enough five minutes five minutes Well, I don't think so maybe we can go on with uh, this one uh, about uh, the text so we have already learned and even you can uh, read uh, read again the slides this slide the, text, the explanation in the slide and then activity 16. It's about adverbs, comparison of adverbs. So, the, in the previous page, uh, chapter, uh, unit Young uh, sebelumnya, we talk about uh, the uh, degrees of comparison, but that is an adjective comparison, but now that is adverb of adverbs com comparison. Jadi, kenapa ini Oracle kok keluar dia dia di wedding? Oh, silahkan masuk. Nah, yang perlu kalian ingat kata sifat atau adjective itu selalu menjelaskan kata benda ini. It qualifies noun. A good student, ya, yeah. eh happy person, ya, yeah. menjelaskan Orangnya menjelaskan bendanya, tapi adverbs, special adverbs of manner itu menjelaskan uh, verbnya, how, uh, uh, "how you do something." Well, for example uh, on page 129 the elephant pulled the heavy log slowly Yeah, the activity 16 itu halaman 129 contoh yang paling bawah gajah uh, the elephant pulled the heavy log slowly jadi slowly itu menjelaskan how the elephant pulled the heavy log so so activity 17 you need to make a, 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 a distinction so you you distinguish uh, adverbs and adjective yeah kalian siapkan situ okay time is up and i hope uh, it is helpful you can uh, play the game again that uh, Uh, Wake the Mo sebagai kesimpulan dari pelajaran report text ya, semuanya ada di situ. Kalau kalian perhatikan halaman-halaman yang saya sebutkan tadi ya berisi question halaman 124, 129, 137, 38 itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang concluding questions. Jadi yang menyimpulkan dari report text. And then I uh, I put it into uh, a game jadi so, yeah, uh, saya okay, kemas packet into a game and that will be easier for you to learn. Okay, thank you class for your attentions and participation. For uh, saying goodbye, would you please uh, one once again turn on your camera and say goodbye. Okay, what about that one? Where are you, Jovan? Only the wall. Adit, Lalu, Tia, Lalu, Kenji, Lee, Timothy, Oracle, Sandy. At least you can give me your reaction. Are you? Okay, one, two, three. Thank you so much and have a nice day. God bless you. I'm off now. Bye, shalom, selamat pagi, anak -anak, kelas 9C, ya. Oke, okay, silakan yang sudah hadir eh, buka kamera kalian. Ya, terima kasih Nathan. Nathan pertama yang open kamera. Oke, okay, selamat pagi Jovan, Kayla, Miracle, Lee, Shelly. Ayo yang lain. Hari ini kita menggunakan baju endek ya. Yang tidak punya endek silakan boleh pakai batiknya ya. Tapi nanti kalau suatu saat kalian ada waktu ya untuk beli endek, silakan kalian beli endek ya, biar punya endek ya. Oke, okay. Hai Kevin, kok cemberut gitu, Vin? <laughs> Oke, okay. Adit juga sudah Excel, Kenji, Arasel, silakan. Tia, Sandi, Timothy, Oracle. Satu anak yang tidak hadir, apakah ada yang izin? Oracle kok Oracle nggak bisa open kamera ya Mister ya Oracle uh, Timo Oke okay. okay, Kenji Kenji mana Kenji Oke okay, Kenji itu bisa Kenji Iya Kenji rambutnya Nih. Timothy Apakah ada kendala Timothy Silakan open kameranya Oke. Nyala mati. Oke, nggak apa-apa. Saat menyala biarkan dia menyala. Saat dia mati nyalakan lagi ya. Oke, ya. Oke, selamat pagi David. Ya, David sudah hadir? Oke, berarti kelas 9C hari ini hadir semuanya. Terima kasih. Misalnya senang kalau semua hadir ya. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita ya. Bapak kami di dalam surga. Selamat pagi Bapak. Kami ucap syukur atas penyertaanmu karena pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul kembali dalam kelas online ini ya Bapak. Kami mohon berkatmu buat anak-anak kami kelas 9C yang akan mengikuti pelajaran matematika ya Bapak. Kiranya kau berikan hikmatmu buat anak-anak kami agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan mereka dapat persiapkan diri mereka dalam ujian tengah semester dan ujian-ujian yang lainnya yang akan mereka hadapi di kelas 9 ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan belajar mengajar kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Okay. Baik, ada beberapa pengumuman yang Sina mau sampaikan buat kalian ya, ada yang mau Sina sampaikan sebelum kita latihan soal semester ya, ujian bukan ujian semester, ujian sekolah kalian di kelas 9. ya, jadi nanti akan ada ujian praktek dan ujian tulis ya, nanti Sina akan Hmm, berikan beberapa contoh soal yang akan mungkin keluar dalam ujian tulis nanti. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai ujian tengah semester yang akan kalian hadapi minggu depan. Jadi kalian sudah lihat jadwal? Wah ini Nathan nanyanya Miss kapan remedi? Wow, belum ujian belum eh, sudah tanya remedi ya Nathan ya. Kalau bisa jangan remedi ya Nathan ya. Jadi diusahakan sekali ujian nilainya langsung di atas 75 ya. Kalian masing-masing harus punya target. Oh, aku sudah belajar nih. Target aku harus dapat nilai berapa? Nah, itu harus ada ya. Harus ada target setiap kali kalian mengadakan ujian ya. Ujian tengah ujian uh, sekolah juga seperti itu. Ya, jangan sampai nilai di ijazah kamu nilainya kecil gara-gara ujian tulis kamu nih jelek. Ya, kalian harus punya target. Oke, jangan jangan mengandalkan remedial anak-anak. Kalau kalian remedial itu sudah pasti nilainya minimal, dia 75. Ya. Jangan sampai kalian lulus di SMP itu dengan memperoleh nilai yang minimal. Kalian eh, sekolah selama 3 tahun hanya mendapat nilai minimal. Itu jangan sampai ya. Makanya kalian harus punya target sendiri, kalian sudah belajar sebaik-baiknya ya, jangan sampai nilainya buruk ya. Oke. Nah, Baik, eh, yang pertama Missuna mau sampaikan, eh, kalian sudah lihat jadwal kan? Jadi hari pertama kalian itu mendapat pelajaran eh, ujian eh, matematika, ya. Nah matematika di sini hanya ada satu bidang studi hari pertama ya matematika. Jadi harapannya misi adalah kalian persiapkan diri dengan baik, ya. Jadi sifat ulangan nanti semuanya itu adalah close book. Jadi saat kalian ujian tidak ada yang open book. Misina yakin kalian di sini anak-anak Tuhan yang jujur, ya. Nggak ada anak-anak Tuhan yang tidak jujur, ya. Kalau uh, kalau kalian tidak jujur berarti bukan anak Tuhan, ya. <laughs> Oke, okay. baik, ya. Jadi uh, tolong kalian persiapkan diri kalian dulu sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Misina bagikan. Uh, kalian bisa belajar dari kisi-kisi kira-kira contoh soalnya seperti apa ya gitu kalian cukup lihat kisi-kisi kemudian kalian lihat di ppt yang sudah misina bagikan oh kalau unsur-unsur berarti soalnya jenisnya kayak gini kayak gitu ya luas selimut soalnya kira-kira seperti ini nah itu kalian pelajari semua sudah misina berikan dalam pembelajaran selama kita di semester 2. ya nah sekarang kita lihat kisi-kisi dulu ya Nah, jumlah soalnya nanti adalah 20 soal pilihan ganda. Ya. Kemudian alokasi waktunya adalah satu setengah jam. Jadi misi rasa cukup ya, tidak kurang satu setengah jam untuk kalian bisa menyelesaikan. Ya. Kemudian kalian bisa lihat nah materinya misi ambil semua materi di semester 2 karena hanya ada dua bab. Kalau misi ambil hanya satu bab, itu terlalu sedikit buat kalian ya. Jadi biar sekalian kalian juga belajar untuk persiapan ujian tulis. Ya. Oke. Nah, lihat yang materi pokok yang pertama yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Di situ ada menentukan bangun-bangun yang kongruen dan sebangun. Jadi mungkin contoh soalnya diberikan beberapa contoh bangun datar. Nah, bangun datar ini dan ini mana yang sudah pasti kongruen atau bangun mana yang sebangun. Nah, mungkin soalnya seperti itu contoh soalnya. Ya, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kekongruenan dan kesebangunan dua bangun datar. Nanti akan Misuna berikan eh, bangun datar selain segitiga. Jadi ada dua bangun, nanti sisi ada sisi-sisi yang diketahui, ada sisi yang nggak diketahui. Nah, sisi yang tidak diketahui itu e, besarnya berapa? Kalau kalian selesaikan dengan e, kesebangunan atau kekongruenan, ya, seperti itu. Kemudian syarat cukup kekongruenan dua segitiga. Jadi syarat cukup itu ada apa saja? Dia memenuhi kriteria sisi-sisi-sisi, sisi sudut-sisi, sudut-sisi-sudut, atau sisi-sisi-sudut, ya. Nah itu kalian pelajari, ya dikatakan memenuhi kriteria sisi-sudut-sisi itu seperti apa gambarnya. Nah, itu kalian pelajari ya. Kemudian menyelesaikan masalah kekongruenan dua segitiga. Jadi diberikan dua segitiga, nanti mungkin yang ditanyakan panjang sisinya atau besar sudutnya. Itu kalian pelajari. Kemudian menyelesaikan masalah kesebangunan dua segitiga. Nah, ini ada empat soal misalnya ambil karena di situ banyak sekali ya. Misalkan ada segitiga yang ada garis tengahnya ya, itu yang ada rumusnya a per a plus b sama dengan c per c plus d sama dengan e per f. Nah, itu dipelajari. Kemudian ada lagi di situ trap, apa bentuk trapesium ya. Jadi trapesium yang ditanyakan e, sisi sejajar yang bagian tengahnya misalkan, itu panjangnya berapa? Atau mungkin diketahui trapesiumnya ada e, apa? Ada titik tengah dari diagonalnya, nah itu dihubungkan panjangnya berapa? Seperti itu yang harus kalian pelajari ya. Kemudian menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan. Jadi bisa aja yang keluar. Uh, tinggi gedung dengan bayangannya atau pohon dengan bayangannya mungkin kalian disuruh mencari panjang bayangannya berapa atau tinggi pohonnya berapa atau tinggi gedungnya berapa kemudian ada lagi kalian pelajari soal tentang uh, apa figura dan foto Ya, jadi, diketahui foto dengan ukuran sekian atau figura dengan ukuran sekian. Nanti, kalian cari lebar bagian bawahnya atau sisa eh, lebar foto bagian bawahnya, seperti eh, apa karton atau figura bagian bawahnya. Ya, sudah pernah kita pelajari. Silakan kalian buka-buka lagi. Ya, itu untuk bab yang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk bab bangun ruang sisi lengkung ada soal-soal tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi kalian pelajari semua unsur-unsur bangun ruang ya tidak tidak susah ya. Mungkin nanti satu soal ada dua unsur yang akan ditanyakan ya. Kemudian menentukan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Kalian bisa pelajari jaring-jaring kerucut atau tabung ya. Kemudian menentukan luas selimut bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini cukup kalian pelajari nanti luas limut pada tabung dan kerucut. Ada dua soal ya, masing-masing. Satu kerucut, satu tabung. Terus, menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Karena ada tiga bangun ruang, jadi misina akan keluarkan dua soal. Bisa tabung dengan kerucut, bisa kerucut dengan bola, atau bisa tabung dengan bola. ya Begitu juga dengan volume. Misina akan ambil dua soal. Ya, dari tiga bangun ruang yang ada ya. Kemudian menentukan luas permukaan atau volume kerucut terpancung. Jadi nanti Misina akan pilih apakah yang keluar luas permukaannya atau volumenya. Salah satu akan keluar. Terus menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, walaupun mungkin dalam menghitung luas limut atau luas permukaan yang bagian atasnya ini itu dalam bentuk soal cerita tetapi masih sederhana. Nah untuk yang soal menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung itu uh, soalnya lebih aplikatif ya. Jadi uh, dia logikanya lebih tingkatannya lebih tinggi sedikit ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus kalian uh, hitung sehingga nanti kalian bisa ketemu hasil dari uh, soal yang sudah yang akan misina berikan ya. Jadi ini lebih tingkatannya lebih tinggi sedikit ya. Oke, itu untuk soal-soal nanti akan diacak, ya. Urutannya tidak akan seperti ini, ya. Jadi, e, antara anak satu dengan anak yang lain itu tidak akan sama nomor soalnya, ya. Oke, untuk kisi-kisi, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Apakah ada pertanyaan untuk kisi-kisi ini? David keluar masuk, ya. Masalah, ya, David. Ya. Nah, anak-anak, untuk remedi mungkin Mr. Nico sudah menjelaskan. Jadi remedi itu kalian akan eh, laksanakan pada hari tersebut juga. Contoh begini kalian ujian matematika hari Selasa. Jadi hari Selasa kalian ujiannya pagi, remedialnya itu akan diadakan siangnya dari jam akan dibuka di LMSTD di dari jam 1 sampai dengan jam 8 malam. Jadi silakan kalian atur sendiri kalau kalian remedi ya dicek ya setelah kalian ujian lihat nilai kamu berapa ya. Terus diingat-ingat lagi soalnya. Kemudian nanti pada saat remedi kalian Uh, bisa me menjawab soal-soal remidi itu dengan baik. Jadi akan diberikan waktu dari jam 1 sampai jam 8 malam. Silahkan kalian atur kalian mau jam berapa. Karena apa? Karena kalian juga harus mempersiapkan uh, apa, ujian hari berikutnya. Ya, Jadi kalian harus atur waktu dengan baik. Nah, kesempatan remedi akan diberikan dua kali kesempatan. Ya, jadi harapannya dengan dua kali kesempatan tersebut kalian bisa memperoleh nilai minimal yaitu 75. Ya, itu untuk kisi-kisi uh, dan remedi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, oh, Nathan terjawab ya, jadi remedialnya akan dilaksanakan pada hari tersebut juga, tapi waktunya adalah dari jam 1 sampai jam 8. Ya, Nathan sudah paham ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak, misi akan lanjutkan dengan uh, ujian praktek kalian ya. Jadi ujian prakteknya di situ yang Missina share itu ada kesalahan nanti siang Missina akan edit ya, edit sedikit ya. Jadi untuk waktunya itu Missina ada kesalahan ya. Oke, kita lihat sedikit mengenai ujian praktek. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalian minggu ini sudah bisa mulai me menyicil ya, karena nanti kalau kalian apa namanya kerjakan minggu depan itu PTS kalian nanti terganggu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa kerjakan mulai minggu ini. Cicil, mungkin kalian mau bikin media media untuk presentasinya, misalkan buat kerucut atau tabung, silahkan kalian bisa cicil mulai sekarang, ya. Nah, coba kita lihat aspek yang dinilai itu ada lima ya. Jadi materi yang dipresentasikan, kemudian waktu, kemudian saat kalian presentasi, kreativitas dan artikulasi atau pelafalannya ya. Kita lihat yang materi yang dipresentasikan ya, siswa. Jadi kalian pilih salah satu materi pada bangun ruang sisi lengkung ya. Dan eh, di sini kalian membuktikan dua rumus. Misalkan kamu eh, mem mau membuktikan rumus tabung gitu ya. Nah, untuk membuktikan rumus tabung, kalian butuh tabung. Mungkin kalian juga butuh kerucut ya. Mungkin kalian butuh kerucut juga untuk menjelaskan tabung. Tetapi yang misalnya nilai di sini adalah tabung kalian ya. Nah, kemudian bisa kalian pakai karena di sini disuruh menjelaskan luas permukaan dan volume, Mungkin luas permukaan kalian bisa membuat jaring-jaringnya. Nah, cicil dari minggu ini kalian bisa membuat jaring-jaringnya bisa menggunakan buku gambar, kertas karton atau kertas yang lainnya yang uh, bisa digunakan untuk membuat jaring-jaringnya. Jangan terlalu kecil. Kalau kalau terlalu kecil presentasinya nanti misinya tidak bisa melihat dengan baik ya karena terlalu kecil. Itu ya. Jadi uh, di sini. Selain jadi kalau kalian presentasi pilih salah satu buktikan luas permukaan dan volumenya. Kemudian itu nilainya maksimal ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian penjelasannya kurang baik, kurang tepat itu skornya tiga Tetapi kalian di sini membuktikannya dua rumus ya. Kemudian kalau kalian hanya membuktikan satu rumus ya. Boleh nggak satu rumus boleh tetapi skornya tidak maksimal. Jadi satu rumus misalnya kalian hanya membuktikan volume saja, ya berarti skornya hanya dua. Tapi kalau misalkan kamu membuktikan satu rumus dan itu kurang tepat, jadi skornya hanya satu. Ya kalian yang bisa me menentukan skor kalian sendiri. Ya, kemudian waktu. Kenapa misalnya tentukan waktunya di sini? Ya, karena biar nanti adil juga ya. Jadi kalau yang membuat dua menit, ya dua menit dengan asal-asalan begitu aja, ya dibandingkan dengan 4 menit yang usahanya lebih banyak yaitu di akan kasih apresiasi di sini ya. Oke, okay, ya, bisa dipahami kalian bisa lihat sendiri di situ untuk waktu ya. Kemudian untuk saat presentasi ini ya, siswa menunjukkan wajahnya selama 81 sampai 100% dari waktu presentasi di depan kamera. Nah, kenapa MisiNa berikan di MisiNa nilai wajah kalian di sini harus muncul pada saat presentasi. Ya supaya presentasi kalian itu juga lebih maksimal ya jadi yang dipresentasikan itu bukan hanya bukan tangannya kalian aja ya bukan hanya tangan ya jadi nanti bisa jadi misi nanti bilang wah itu bener nggak tanganmu gitu ya jadi uh, harap kalian bisa menunjukkan wajah kalian misalkan kalian ambil satu meja kalian siapkan di atas meja bahan-bahan atau media yang kalian pergunakan untuk presentasi kemudian kalian Taruh kamera kalian di depan. Nah, boleh saat uh, full badan atau setengah badan juga boleh. Yang penting wajah kalian muncul, dan apa yang kalian presentasikan itu kelihatan jelas. Seperti itu, kayak demo, kalian pernah lihat kan? Demo memasak seperti itu ya. Jadi, kalian bisa buat seperti itu ya. Jadi, kelihatan lebih bagus dia. Presentasi kalian akan tampak lebih bagus, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa saat presentasi seperti biasa kalian buka ya misalkan kalian perkenalkan nama siapa kelas berapa kalian mau buat apa nah itu disampaikan jangan langsung masuk presentasi uh, maksudnya jangan ma langsung masuk ke proyek kalian ya jadi buatlah uh, presentasi yang ada langkah-langkahnya seperti itu ya, pembuka, inti dan penutup seperti itu. Kemudian kreativitas kalian juga misalnya akan nilai ya. Jadi kalau kalian bisa memilih atau menggunakan atau membuat media yang kreatif ya, yang bisa mendukung kalian untuk membuat presentasi, nah itu misalnya akan kasih apresiasi di situ ya. Buatlah sekreatif mungkin Ya, kemudian artikulasi atau pelafalan. Jadi uh, Misina juga akan nilai ini supaya nanti kalian bisa menyampaikan presentasikan presentasi kalian itu dengan suara yang jelas. Jadi siapa yang siapapun yang mendengarkan presentasi kalian melihat presentasi kalian itu bisa mendengarkannya dengan jelas. Kalau suara kalian jelas. Berarti yang mendengarkan itu juga akan mudah untuk memahami apa yang kalian sampaikan, seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa, selama kalian presentasi itu menggunakan baju seragam kotak-kotak berdasi. Jadi, biar kami tahu, oh, itu anak tunas Daud yang presentasi ya. Jadi, jangan pakai baju bebas, di sini tidak izinkan. Jadi, semua pakai seragam kotak-kotak berdasi. Oke, boleh nggak pakai rompi? Boleh. Yang penting adalah identitas sekolah. Jadi identitas sekolah Tunas Dab itu adalah baju kotak-kotaknya ya. Kemudian video dikumpulkan melalui link Google Drive. Nanti uh, linknya akan menyusul ya. Mudah-mudahan besok bisa misalnya share. Kemudian video dikumpulkan paling lambat Sabtu 27 Maret 2021. Jadi di akhir Maret ini tanggal 27 Maret itu mesin akan Uh, apa seminggu sebelumnya misina akan update terus siapa saja yang belum mengumpulkan misina akan ingatkan kalian jangan sampai di minggu terakhir itu kalian baru ingat oh iya aku belum bikin ujian praktek ya nanti eh. uh, biar tidak oh. numpuk dengan ujian praktek yang lain ya ada pertanyaan silakan di kumpulnya kan di modal ya misina. ya di modal tapi nanti linknya misina akan share di modal atau enggak? nanti misina share di grup kelas juga supaya link nanti link Google Drive oh Ya, nanti kalian buka model, tapi linknya nanti kalian masukkan ke linknya, bukan kirim ke model. Paham? Paham ya? Jadi uploadnya itu ke linknya itu, bukan ke modelnya. Ya, jadi di model itu hanya apa namanya diberikan linknya gitu. Ya, Jovan paham ya? Ya. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Misina mau tanya. Dari kalian mungkin ada yang sudah tahu siapa saja yang sudah tahu mau buat apa? Boleh berikan reaksinya yang sudah punya ide gitu. Jadi ingat ya satu satu bangun ruang dua rumus yang mesti natanya ya, yang harus kalian buat. Kalau kalian ingin membuat tabung, kalian butuh bantuan kerucut. Nah, kalian harus buat kerucut juga, tetapi yang kalian presentasikan adalah rumus tabung gitu, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, satu lagi, mumpung misalnya ingat ya, kalian bisa lihat contoh Pembuktian itu di buku dinas, ya buku dinas semua punya kan. Jadi di buku dinas itu sudah ada contoh-contohnya. Silahkan tinggal kalian praktekkan buat medianya, terus kalian presentasikan. Atau di di Google internet itu banyak juga, ada video-videonya langsung. Silahkan kalian boleh lihat di situ. Ya, bagaimana cara presentasikannya dengan baik? Nah, sila, silakan kalian uh, cari di situ. Ya, ingat ujian praktek ini akan membantu nilai ujian tulis kalian kalau seandainya ujian tulis kalian itu tidak apa namanya uh, masih kurang. Jadi bisa dibantu dengan ujian praktek. Ya, oke. Ingat ujian tulis nanti tidak ada remedi. Ujian tulis akan dibantu dengan nilai ujian praktek. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, okay. jika tidak ada, kita akan lanjutkan dengan persiapan kalian untuk ujian sekolah. Jadi kita akan latihan beberapa soal. Ya, mohon maaf untuk tugas-tugas yang di modal itu belum semua misina koreksi, ya, karena misina harus mempersiapkan banyak hal ya, mulai dari soal, kisi-kisi, kemudian ujian praktek buat ini ya cukup banyak. Jadi nanti Uh, mudah-mudahan hari Kamis itu Misina bisa selesaikan untuk uh, koreksi tugas-tugas kalian di model supaya kalian bisa lihat nilai kalian ya Oke untuk yang kesebangunan sudah Misina nilai tinggal yang bangun ruang yang belum selesai Misina chat Oke baik kita lihat nah ini Misina bagikan uh, soal ujian sekolah tahun lalu yang Misina berikan ke Kakak-kakak kelas kalian, ya. Jadi Misina akan berikan ada 40 soal nanti yang harus kalian selesaikan dalam dua jam. Ya, kita akan bahas. Misina tidak acak soalnya, tetapi di sini soalnya sudah sesuai dengan nomornya yang sudah Misina bagikan, yang sudah Misina berikan tahun lalu ke kakak kelas kalian, ya. Pennya di mana ya? Oke ya nah silakan kalian persiapkan alat tulis supaya kalian bisa mencoba ya nah aduh ini sebentar dulu ya uh, oke okay. ini angkanya terlalu mepet Nah, ini soal yang kalian biasa kerjakan waktu kelas 7 ya yang kalian dapat di kelas 7 di SD juga dapat. Soal begini itu sederhana. Namun konsep perlu kalian pahami. Kelihatannya sederhana. Oh, cuman plus kali kurang bagi. Nah, misalnya mau tanya, kalau ada operasi aljabar seperti ini ada tambah kurang kali bagi. Mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu anak-anak? Kalau ada operasi bilangan, empat operasi bilangan, mana yang harus kalian kerjakan? Kali bagi terlebih. dulu, Miss. Kali bagi. Kalau misalkan ada kali bagi, ya, misalkan ada kali bagi, mana yang kalian kerjakan terlebih dahulu? Kali. Kali dulu atau bagi dulu? Kali, karena kali depan. Ya. Ada jawaban yang lain? Yang lebih dulu. Yang, yang lebih dalam, yang dalam kurung duluan Miss nah, misina kan nggak bilang ada dalam kurung misina bilang kali bagi mana oh. dikerjakan dulu jadi yang dikerjakan dulu adalah yang duluan ditulis yang mana ya kalau bagi dulu yang ditulis berarti kamu bagi dulu kalau kali yang di, ditulis dulu kalinya dulu gitu ya nah sekarang pertanyaan misina kalau ada kali bagi dan tanda kurung mana yang dikerjakan dahulu yang di yang dikurung ya jadi walaupun nanti tambah apa eh, yang di dalam kurung itu ditambah atau dikurangi ya tetap yang di dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu oke silakan mesinah mau tes dulu soal nomor satu Misina rasa semua bisa menjawab silakan coba kalian hitung soal yang sederhana ini kalau sudah silakan tuliskan di kolom chat hasilnya berapa Oke, ini cepat nih ya. Sudah ada yang ketemu. Oke, ini uh, Kaila, Sandi, oke. Okay. Silakan yang lainnya. Hati-hati dengan plus minus, anak-anak. Ini harus tahu ya tandanya ya. Jadi ini min bagi min itu adalah plus ya. Plus 6 ya. Jadi sama dengan, nah ini baru dikerjakan yang mana aja boleh dulu. Ini tambah ini jadi 20 ya. 20 ditambah 6 jadinya 26. Oke, gampang ya. Yang lain bisa ya. Oke, kita lihat soal nomor dua. Nah, ini adalah soal e, perpangkatan. Ya, kalau ada dua pangkat minus satu dikurangi tiga pangkat minus dua, berarti untuk menghitungnya kalian harus jadikan dia pangkat positif. Di sini mau tanya a pangkat min n. Kalau kita jadikan pangkat positif, jadinya bagaimana? Ada yang bisa? Kalau misalnya punya A pangkat min N. Pangkat positifnya bagaimana? Oke, siap-siap misalnya panggil satu-satu nih. Excel Tanoto. A pangkat min N. Kalau dijadikan pangkat positif bagaimana Excel? sebentar nih. Saya lihat. Lupa. misalnya pertanyaannya a pangkat min n kalau dijadikan pangkat positif jadinya apa a pangkat n nggak bisa dong harus diapakan dijadikan uh, dibalik minnya dibalik minnya jadi gimana jadi min a pangkat n <laughs> masih kurang tepat ayo excel masih oracle halo oracle Oracle, A pangkat min N, kalau dijadikan pangkat positif bagaimana Oracle? Ya, Oracle? Oracle bisa dengar suaranya Miss Wina? Atau yang sudah bisa silakan kalian lanjutkan. Oke, yang lainnya yang belum open kamera, tolong di open kamera kalian. Oracle bisa dengar suaranya, Miss? Halo, Oracle. Wah, tidak ada respon nih. Tidak ada respon nih, Oracle nih ya. Oke, Angelina. Angel. A pangkat min N, Angel. Jadi kan pangkat positif, Angel. A pangkat min N? Miss Angelnya ke toilet. Oh, Angelnya ke toilet ya. Oh ya udah, Aracel. Aracel ke ya, toilet miss. juga. <coughs> ya, A, pangkat, A pangkat min N, jadikan pangkat positif Aracel. Masih inget nggak? Satu per A, A, pangkat A, pangkat N. Nah, perhatikan yang lainnya. Ya. Nah, pangkat, misalkan kamu punya 2 pangkat min 2, bisa enggak kamu ngitung? Enggak bisa ya? Nah, supaya ini bisa dihitung, 2 pangkat min 2 ini, jadikanlah dia pangkatnya positif. Caranya bagaimana? Kamu bawa dia ke bawah, 1 per 2 pangkat 2. Nah, kalau kamu jadikan 1 per 2 pangkat 2, hasilnya adalah 1 4, bisa dihitung. Begitu juga dengan ini, silahkan coba 2 pangkat min 1 dikurangi 3 pangkat min 2. Pakai cara yang ini, silahkan kamu hitung yang sudah boleh tuliskan di kolom chat ya. Silahkan 2 pangkat min 1 bentuk positifnya, pangkat positifnya. Oke, netan-netan masih kurang tepat ya, netan ya. Coba lagi. 2 pangkat min 1 bentuk pangkat positifnya apa? Ya, Sandi. Halo, Bianca? Bianca, adakah? Kalau enggak, David. David, 2 pangkat min 1 bentuk pangkat positifnya apa? David. Halo, Miss. Halo, 2 pangkat min 1 pangkat, bentuk pangkat positifnya bagaimana? Lihat contoh ini. 1 uh, 2. Iya, 1 2. Dikurangi kalau 3 pangkat min 2? satu per tiga pangkatnya mana? kalau oh, ini kan pangkat satu nih kalau oh, ini pangkat berapa? Ayo. dua dua kamu jangan hilangkan pangkatnya dong ya yang dihilangkan minnya jangan pangkatnya yang dihilangkan. Dah sekarang lanjut satu per dua pangkat satu ya satu per dua ya dikurangi satu per tiga pangkat dua berapa fit? 9 mes. 9. Oke. Lanjut. Li, coba kamu hitung Li. 1/2 dikurangi 1/9. Samakan penyebutnya jadi berapa Li? 2 dengan 9. Ayo yang cepat ya responnya. 18. Yes, 18. Ini juga 18. Berarti yang di sini berapa pembilangnya? 9. 9. Di sini berapa? Dua. Dua. ya. Jadi hasilnya ya udah 7/18. Oke? Mudah ya? Oke. Jadi di sini kalian belajar konsep bagaimana me, me, apa namanya mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dan menyelesaikan masalah pecahan. Ya, menyamakan penyebut itu juga harus kalian harus ingat ya. Itu materi dari SD ya jangan sampai kalian kalah sama anak SD nanti malu-maluin ya. Oke, nomor 3. Ya, hasil dari tiga akar 27 dikurangi akar 75 ditambah 4 akar 3. Jadi di sini akarnya masih berbeda ya. Silakan kalian samakan akarnya dulu ya. Misina kasih contoh misalkan di sini 3 akar 8 ya. Jadi akar 8 ini adalah 4 dikali 2. Ingat salah satu harus bilangan kuadrat. Nah, kemudian 3 dikali akar 4 kan bisa dikeluarkan jadi 2 ya. Nah, 2-nya biarkan di dalam akar. Jadi, akar 4 yang adalah 2 itu kalian kalikan dengan bilangan yang di luar. Jadi 6 akar 2. Oke, silakan kalian kerjakan yang ini. Ya, akar 27 dan akar 75 itu kalian sederhanakan dulu. Silakan yang sudah boleh dituliskan di kolom chat. Oke, kita akan bahas ya. Kita lihat 3 akar. 27 itu berarti kan 9 dikali 3 ya. Dikurangi 75 itu 25 kali 3. Ditambah 4 akar 3. Nah, kalian perhatikan semua ada tiganya. Berarti akarnya bisa sama. ya. Jadi akar 9 kita keluarkan. Jadi 3 kali 3. Akar 3. ya Dikurangi 5 akar 3. Ditambah 4 akar 3. Oke, kita sederhanakan. Ini kita kalikan. 9 akar 3 dikurangi 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, lihat, semuanya akar 3. Berarti bilangan di depannya itu bisa kita operasikan ya. Ditambah 4, nanti akar 3-nya di luar saja. Oke, 9 dikurangi 5, 4, tambah 4, berarti 8 akar 3. Nah, inilah hasilnya. Oke? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Semua pahami Oke, kita lihat contoh soal nomor 4. Hasil dari 64 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi. terlalu ya. Dipangkatkan berapa? Ini misalnya nggak bisa lihat nih. Nah, ini... 64 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi min 3 per 4. Jadi ada perpangkatan dua kali perpangkatan. Oh ya, ini ada pertanyaan sebelum misalnya lanjutkan. Dari Excel Tanoto, kalau akarnya berbeda gimana, Miss? Kalau akarnya berbeda, Net, uh, Excel ya, misalkan begini. Misalkan hasil akhirnya adalah uh, 9 akar 3 plus 2 akar 5. Nah, ini kan akarnya berbeda ya akarnya berbeda berarti hasilnya adalah ya ini. Tidak usah disederhanakan lagi. Ya, tidak boleh 9 akar 9 ditambah 2, 11 di akar 8 itu enggak boleh. Jadi biarkan hasilnya seperti ini. Dia bisa dijumlahkan atau dikurangi kalau akarnya sama. Kalau dia dikalikan baru boleh. Kalau dia dikalikan atau dibagi baru boleh dibagi eh, dibagi atau, atau dikali akarnya ya. Nyatanya bisa dipahami ya. Eh, siapa? Excel. Oke, kita lanjutkan hasil dari 64 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi min 3 per 4. Ya. Kalian masih ingat enggak A pangkat M dipangkatkan lagi N? Jadi A pangkat berapa anak-anak? Masih ingat enggak? Sifat, bil uh, sifat pangkat bilangan berpangkat. A pangkat berapa anak-anak? Ya. Sandi, kamu masih ingat Sandi? A pangkat M dipangkatkan N jadinya A pangkat apa Sandi? A pangkat M kali N gitu? Iya. Kok ragu-ragu? M dikali ya, N. Kadang-kadang lupa. -kadang iya, betul ya. Jadi ini kalian kalikan. Jadi 64 pangkat 2 per 3 dikali min 3 per 4. Silakan kalian sederhanakan. Kalau sudah sederhana, nanti 64-nya diubah dia menjadi berapa pangkat berapa. Nanti dipangkatkan lagi, terus dikali lagi pangkatnya, baru ketemu hasilnya. Silakan. Coba kalian perhatikan di sini. ya. Jadi di sini 64. 64. Nah, ini bisa dicoret ya. 2 dengan 4, ini dapat 2 ya. Nah, 3 bisa dicoret dengan 3. Ya. Jadi, ini dapat 1. Jadi, min pangkatnya menjadi seper, min 1 per setengah ya. Min 1 per 2. Nah, sekarang 64 itu belum sederhana. 64 itu berapa pangkat berapa? Eh, adit. 64 itu berapa pangkat berapa? Atau 2 pangkat berapa, Dit? 64. 64. Kenapa, kenapa, mis? 64 itu dua pangkat berapa? Berapa, Dit? Kita kamu hitung. Ayo. 2 x 2, 4. 4 x 2, 8. Nah, sampai ketemu 64. Jadi 2 pangkat berapa? Berapa? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Masih kurang tepat. Coba itu baik-baik. Nah, perpangkatan 2 itu kalian harus hafal ya, minimal sampai 2 pangkat ya, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 lah ya, kalian bisa hafal karena ini sering banget dipakai perpangkatan 2. Coba 64. 2 pangkat berapa? Adit sudah ketemu? 6 bukan, Miss. 6, ya 6. Jadinya 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi yang di, di luar. ya Berarti pakai sifat yang ini. Jadi 2 pangkat 6 dikali min setengah. Ya, ini dicoret. Ini dapat 3 ya. Jadi hasilnya min 3. Nah, 2 pangkat min 3. Hmm, Dayu, 2 pangkat min 3 diapakan Dayu supaya bisa dihitung? Dijadiin supaya enggak minus. Iya. Bagaimana caranya? Minus. Pakai cara. Per... Ya, pakai cara yang tadi. 1 2. 2 pangkat 3. Oke, sama dengan berarti 1 2 pangkat 3 berapa Dayu? 8. 8. Udah hasilnya 1 8 ya. Oke, bisa ya anak-anak ya. Jadi kalian belajar untuk me, apa, menyelesaikan e, aljabar ya menggunakan sifat-sifat ini ya, sifat-sifat perpangkatan. Kemudian belajar lagi bagaimana mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang nomor 5. Bentuk sederhana dari 9 per 3 min akar 6. Kalian lihat di sini ada akar 6 di bawahnya, jadi kita ingin merasionalkan penyebut. Kalau merasionalkan itu berarti menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya. ya. Ada yang masih ingat enggak menyederhanakan bentuk akar? Jadi 9 per 3 min akar 6, kita kalikan lawan dari 3 min akar 6. Lawannya apa, Jovan? Kita kalikan bilangan berapa per berapa, Jovan? Masih ingat enggak? Halo Jovan. Ya Miss, ya. kali 3 plus akar 6 per 3 plus akar 6 juga. Yes, berarti kamu masih ingat. Ya. Ya, ya. Jadi kita lihat aja min plusnya. Kalau di sini min berarti ini plus plus gitu ya. Nah, kita tinggal kalikan. Jadi 9 dalam kurung 3 plus akar 6 per. Nah, kalian masih ingat nggak selisih bilangan kuadrat? Kalau ada A kuadrat min B kuadrat berarti bentuk faktornya bagaimana? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? A plus B, A min B. Kalau ada bentuk faktor begini berarti untuk menghitung lebih cepatnya adalah langsung aja A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang penting ini angkanya sama kemudian 1 plus 1 min. Contoh. Contohnya misalkan 2 plus akar 3 ya dikali 2 min akar 3. Lihat ini angkanya sama kan? Jadi cukup kalian tulis 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Paham ya? Begitu juga dengan ini. Jadi 3 min akar 6 dikali 3 plus akar 6. Sama dengan ini misalnya biarkan supaya nanti bisa dicoret dengan yang bagian bawahnya. Per. Oke. Hmm, Kenji. Kenji, hasil dari 3 min akar 6 dikali 3 plus akar 6. Pakai sifat yang ini, Kenji. Hasilnya berapa, Kenji? Apa yang bisa hitung? Sebutkan aja dulu, berapa pangkat berapa? 3 dipangkat sama 3. Oh, 3 pangkat 3. Ini pangkat 3. 3 pangkat 3. pangkat pangkat dikurangi. Dikurangi 6 bilangan. 6 kuat 6 ya, akar, akar 6, 6 2. Ya, seperti itu ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Kemudian 9, 3 plus akar 6. Oke. Kevin. Kevin, 3 kuadrat berapa, Vin? Ayo, di-unmute, Kevin. 3 kuadrat berapa? Bentar, Miss. Ngitung. Hmm, 3 kuadrat, masa ngitung lagi? 3 kuadrat? Artinya 9. 3 kali ya, 9. Dikurangi akar 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat itu artinya akar 6 dikali akar 6. Akar 6 dikali akar 6 berapa, Vin? Uh, 36. Uh, -uh Akar 36? Berapa? Hmm. Berapa kali berapa hasilnya 36? 6 kali 6. Berarti hasilnya 6 ya. Nah anak-anak di sini kasih tahu lagi ya. Kalau akar 7 dikuadatkan hasilnya berapa anak-anak? Akar 7 dikuadatkan hasilnya? 7 ya. Kemudian akar 100 dikuadratkan hasilnya ya 100. Kalau akar A dikuadratkan hasilnya adalah apa? A. Ya. Jadi berapapun akar yang kalau akar yang sama dikalikan hasilnya adalah angka tersebut. Bukan dalam bentuk akar, ya. Jadi akar 6 kuadrat dikali apa? Akar 6 kuadrat hasilnya ya 6. Gitu, ya. Bisa ya. Jadi 9 3 plus akar 6 per 9 dikurangi 6, 3 ya. Nah, ini yang misalnya masuk biar bisa disederhanakan begini. Ya, biar gampang. Jadi ini dapat 3 ya. Jadi 3 dalam kurung 3 plus akar 6. Oke, sama dengan baru misalnya buka hasilnya. Ini kali ini, ini kali ini ya. Jadi 9 plus 3 dikali akar 6 berarti 3 akar 6. Oke, sampai di sini. Oke, misalnya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu besok, ya. Jadi, hari ini silakan open kameranya, semuanya kita akan tutup dengan doa. Ya, terima kasih yang sudah aktif hari ini, ya, merespon pertanyaan Misina supaya nanti di pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi, ya. Oke, baik. Silakan, Misina, minta salah satu pimpin kita dalam doa yang mau, siapa boleh dengan. Ikhlas hati mau memimpin doa, silakan salah satu uh, open mic kalian. Ayo. Selama ini, misinya tunjuk atau misinya yang pimpin. Sekarang, yang mau memimpin siapa, silakan. Ayo, kalian menjadi perwakilan kelas kalian. Silakan, salah satu wakil kelas kalian. Ayo, gak usah malu-malu. Semua pasti bisa berdoa, dong ya. Oke, silakan salah satu pimpin doa. Bisa lihat, ada yang mau nih, mau buka nggak? Jadi buka nggak jadi oke. Silakan ayo, bisa tunggu. Semakin lama nggak ada yang pimpin doa, berarti istirahat kamu jadi tambah pendek nih. Yuk, ayo! ayo. Tidak ada yang mau pimpin doa. Ketua kelas siapa di sini ya? Teman-teman, mari kita berdoa. Oke, Kaila, silahkan berdoa Kaila. Yesus, ya, kan kami baru selesai pelajaran matematika, Tuhan memberkati misalkan yang telah mengajar kami, sekarang kami akan istirahat, Tuhan memberkati makanan yang kami makan agar berguna bagi tubuh kami. Terima kasih, teman-teman. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Kaila. Terima kasih, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, selamat pagi anak-anak kelas 9C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 ya. Mudah-mudahan anak-anak di kelas 9C semuanya dalam keadaan sehat. Ya, baik. Silahkan diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya baru dua orang, yang lain silahkan. Jadi sekalian Miss mengisi presensi ya daftar hadir. Ya, yang belum silakan. Arazel, Kila, Bianca, Dayu Putri, Miracle Azera, Shelin, Ledwin, Kevin Kristansa, Aditya Putra. Aditya Putra ada tadi, Li. Jovan, Nathaniel, Tiffany, Angel Wirata, Razel dah ada tadi, Excel Tanoto, bisa didengar miss? Bisa ya, miss. Oke okay, ya, diaktifkan nak. Bentar miss, saya masih makan. Mendaki saya selesai. Iya, iya. ya, ya. ya. Kenji ada Sandi Pujanta, Sandi Pujanta Oracle. Halo, Oracle. Bisa didengar? Oracle, Oracle, tidak ada tanggapan. David, 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 Adinata bisa didengar. Oke, okay. baik, diaktifkan. David, kameranya ya, Miss. Bentar, Mas. Ya, ya, baik. Terima kasih, jadi. Yang sudah mengaktifkan kamera, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, agenda kita hari ini jadi Miss akan sedikit membahas untuk kisi-kisi, ya, persiapan nanti anak-anak PTS, ya. Jadi, mulai minggu depan, hari Selasa itu sudah mengikuti PTS, dan kalau tidak salah, untuk bahasa Bali itu jadwalnya hari Jumat ya. Nah, untuk itu silakan terlebih dahulu anak-anak ambil buku paket ya. Nanti yang disuruh menandai itu silakan ditandai ya. Diambil buku paket kemudian kita mulai dari bab yang keenam ya. Bab keenam itu ada di halaman 79. Silakan. Halaman 79. Sudah halaman 79. Nah, jadi untuk bahannya untuk di wiracarita Sutasoma itu yang nanti perlu anak-anak tandai adalah adalah di halaman 85. Halaman 85 yang bagian A Pupuh Mijil ya teks lagu pupuh mijil teks lagu pupuh mijil itu silahkan ditandai ya terjemahannya di dalam huruf latin dan juga di dalam bahasa Indonesia itu kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya betul ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sudah Ya, baik, sudah. Nah, itu silakan ditandai. Kemudian di halaman 86. Halaman 86 itu yang bagian C. Soal-soal latihan. Soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Sudah juga kita bahas untuk jawaban yang betul. <tuh> Sudah kita bahas kan? Semuanya sudah terisi jawaban yang betul di buku paket masing-masing. Sudah terisi jawaban yang betul di buku paket masing-masing. Sudah? Tolong kasih tanda oke okay kalau sudah biar bisa mis lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, baik kalau sudah. Nah, yang berikutnya yang perlu ditandai lagi di halaman 87. Halaman 87. Halaman 87 itu yang 6.4 Wacaan Nirai. Ya, terjemahannya di dalam huruf Latin dan juga di dalam bahasa Indonesia juga sudah kita bahas. Itu nanti silakan dipelajari dengan baik dan pertanyaan di bawahnya bagian B, soal-soal latihan. Soal 1 sampai 10 sampai di halaman 88 Semua sudah terisi jawaban yang betul semua sudah terisi jawaban yang betul ya baik kalau sudah Nah yang berikutnya ya bahan materi itu ada di bab yang ketujuh teks geguritan. Nah, untuk teks geguritan ya, materi yang perlu anak-anak tandai itu ada di halaman 96. 96 yang bagian 7.3 bagian bawah pupuh durme yang itu. pupuh Durma? 96 ya, ya? Ya, kenapa? Halaman 96, 7.3, pupuh Durma. Ya. Nah, untuk pupuh Durma itu silakan ditandai materinya. Kemudian di halaman 97 bagian C negepin lengkare sudah yang menjodohkan itu soal 1 sampai 10 sudah terisi dengan jawaban yang betul untuk bagian C negapin lengkare sudah terisi jawaban yang betul Tolong kasih tanda satu orang sudah terisi belum belum miracle belum. Uh, saya juga belum mix. Arazel juga belum. Kila sudah belum? Belum, belum juga ya. Oke, okay. kalau belum berarti sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Oh, ya 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 ya. Ya ya ya. Betul dah belum karena minggu lalu itu kalau tidak salah ada anak-anak ada Zoom meeting yang seri AKM itu ya, jadi tidak belajar. Jadi baru pembahasannya di kelas 9A saja. Ya, ya, ya. Baik. Silakan nanti, silakan itu diisi, ya. Silakan diisi dulu. Miss, bacakan jawaban yang betul, ya. Silakan anak-anak sambil isi, ya. yang mana nih? Halaman 97. Sudah ketemu halaman 97? Sudah. Bagian C. Negepin lengkare. Sudah. Iya. Ya, itu sekarang kita bahas, ya. Gendinge bedur nyeritang. Jawabannya C. Idurme. Silakan langsung diisi jawaban yang betul. Nomor dua, Idurme anak cerek paling D, kelihe. Yang D. Sudah? Nomor tiga, Idurme katinggal ban A meme sudah empat bapan idur mane luas ke B ala C Lanjut nomor 5. Pacangudiang bapanipune. Nomor 5 jawabannya F. Nangun Kerti. Itu ada di halaman berikutnya halaman 98. Jadi 1 sama 2 apa, mis? Kenapa? 1 sama 2. 1 C Idurme. 2D, kelihe. Sudah, Jovan? Sudah. Oke. Okay. Lanjut nomor 6. Anake agung kanton ring. G, puri. Nomor 7. Ampure i canggah canggah titiange kaon pisan canggah nah, da 8 idayu sampun rao ring 8 e geria sudah 9 dadong titiange sampun j padem 10 ide kocap ha Sedering rumah sakit. Ya, sudah diisi? Baik, kalau sudah, coba diulang lagi sekali Aditya Putra. Aditya Putra, coba dibaca ulang jawaban 1 sampai 5. Silakan. Gendinge badur nyari tayang uh, Idorma. Terus? Idorma anak cerik paling keliha Ya. Idorma katinggal ban meme. Mm -hmm. Bapak durmane luas ke alase. Ya. Pacang odiang bapak ne puneh uh, nangun kerti. Oke, okay, baik. Terima kasih Adit. Lanjut ini Li. Li. Coba jawaban 6 sampai 10. Silakan. Anaknya Agung kant, Kantun Ring Puri. Terus Canggah Titiangi kawan, pisan. Ya, Ida Ayu Sampun Rau Ring Ring Geria, Geria. Geria ya dong titiangnya sampun padam. Terus ide kocak sede ring rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang lain sudah lengkap ya jawabannya. Silakan itu ditandai sebagai bahan untuk nanti persiapan PTS ya silakan dipelajari dengan sebaik mungkin semaksimal mungkin karena nanti pada saat PTS itu soalnya murni full bahasa Bali tidak ada terjemahan. Ya, tidak ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan supaya nanti anak-anak tidak ada yang remedial ya. Jadi untuk ketuntasan sama seperti mata pelajaran lain itu KKM-nya 75. Ya. Ada pertanyaan mengenai bahan materi PTS. Ada pertanyaan? Miss. Ya. Halaman. Miss halaman 88 yang lanjutan bagian B saya belum. 88 atau 87? 88 bagian? 88 lanjutan bagian B yang nomor 8910. Oke. Okay. Yang lain juga belum ya? Halaman 88. Soal 8 9 10. Sudah belum itu yang lain? Ya, sekarang coba Adek, oke. Okay. Ya. Miracle, silakan didengarkan ya, mis diktekan ya. Halaman 88. Soal 8 9 10. 8 jawabannya A 9 C 10 A Sudah miracle? Miracle sudah Oke. Okay. Sudah, Miss. Ya, baik. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak, berarti sekarang Ya, sekarang coba latihan ya. Latihan yang masih di halaman 98. Halaman 98 bagian D. Bagian D, matutin lengkare. Jadi di situ tugas anak-anak adalah membetulkan kata-kata yang posisinya masih acak menjadi satu kalimat yang memiliki makna utuh. Ya, jadi sekali lagi halaman 98 bagian D. Matutin lengkare. Ya, tugas anak-anak adalah membetulkan urutan kata-kata yang masih acak itu menjadi satu kalimat utuh. Ya, silakan dikerjakan di buku catatan. Kerjakan di buku catatan Miss beri waktu 15 menit untuk pengerjaan, nanti langsung kita bahas. Miss panggil satu-satu dan langsung mencari nilai. Paham ya instruksinya? Oke, kalau paham silakan mulai dikerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Baik, yang mengaktifkan kamera boleh dinonaktifkan dulu. Ya. Baik, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan kita diskusikan di forum chat ya. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Thank you Angel. Silakan buka kameranya. Iya, nah kelihatan wajah-wajahnya. Ya. Okay, thank you, Kayla. Thank you, Lee Miracle, Shelly, Angel, Dayu, uh, Excel. Thank you, ya. Yeah, terus, uh, Litwin, ya. Yeah. Thank you. Yang lainnya mana, ya? Yeah, thank you, Aracel. Oke okay, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi, pagi hari ya pagi menjelang siang ya kita berdoa dulu saya minta tolong um, Arasel bantu dalam doa Arasel oke okay. teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan sekarang kami akan melajari PS ya Tuhan kiranya mereka list biar bisa mengajarkan IPES kami dengan baik dan juga supaya kami bisa mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you Arasel. Baik, untuk hari ini ya thank you Sandia, kameranya bermasalah. Oke. Okay. Uh, misalnya menginformasikan untuk ujian praktek. Nah, untuk ujian prakteknya misalnya hmm, sebelum dalam minggu ini ya, nanti akan list upload uh, untuk ujian prakteknya ya minggu ini. Oke, silakan Kevin. Baik, berarti untuk ujian prakteknya misalis minta tolong kalian tolong perhatikan baik-baik ya ujian prakteknya nanti apa yang ada diinformasikan melalui LMS-nya masing-masing nanti kalian lihat kalau bisa kalian kerjakan, kalian kerjakan. Ya, jangan menunda-nunda atau um, apa ya? Atau menganggap oh masih lama, oh masih lama. Jangan ya. Kalau bisa sudah ada keluar ujian prakteknya, kerjakan, laksanakan kalau ada deadline-nya panjang ya kalian kalau bisa misal ada waktu kosong silahkan kerjakan dan kalian kirimkan tugasnya untuk ujian prakteknya ya itu pesannya misalnya untuk ujian praktek untuk IPS nanti ya mungkin minggu ini akan misalnya upload untuk ujian prakteknya nanti deadline-nya sampai akhir Maret ya terus yang kedua misalnya saya ingatkan berarti hari Jumat kita ada penilaian harian ya jadi hari Jumat kita ada penilaian harian jadi Tolong kalian pelajari materinya. Nah, ini akan saya kasih tahu ya. Jadi, yuk. untuk penilaian harian kita hari Jumat ada di LMS ya. Nah, itu silahkan kalian pelajari LKS kalian: halaman 144 sampai 147. Nah, 144 sampai 147. Tolong dipelajari, uh, tolong dijawab. Ya, kalau memang susah atau bingung, Miss saya nggak ngerti jawabannya ini bisa chat Elis, atau kalian bisa diskusi sama temenmu untuk mengerjakan penilaian harian yang akan kita laksanakan pada hari Jumat minggu ini ya Jumat kita ulangan harian ya oke untuk penilaian harian IPS-nya sudah nah untuk um, penilaian tengah semesternya atau PTS-nya, nanti silakan kalian pelajari LKS kalian halaman 149 sampai 151. Silakan ditandain di garis bawahi atau diapain untuk penilaian PTS-nya. Nah, itu akan saya keluarkan. Ya, hampir semuanya misalnya keluarkan. Jadi, kalian harus jawab soalnya dengan baik-baik, dengan benar, ya. Kalau enggak ngerti ada jawaban yang belum bisa kalian jawab, silahkan info ke Miss Alice chat. Miss Ellis, jawaban ini untuk nomor sini saya sudah susah mencari jawaban. Nanti akan Miss Ellis infokan jawaban yang paling tepatnya apa, ya. Miss Ellis kasih tahu ya. Nah, itu tolong dikerjakan. Tolong kalian jawab sebaik mungkin, sebenar mungkin kalau bisa diskusi sama temanmu. Karena penilaian tengah semesternya bisa saya ambil dari soal-soal PTS ini. Ya, jelas ya. Jadi tolong benar-benar kalian pelajari, diskusikan sama teman-teman dan cari jawaban yang paling tepat. Nah, itu untuk PTS. -nya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, okay. tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya saya akan lanjutkan materi kita. Kayaknya kurang lebih sudah mau selesai ya materi kita ya. Sudah kayaknya tinggal sedikit. Di kelas ini misalnya kayaknya sudah sampai. Ya, nah ini materi yang akan kita jelas, misalnya jelaskan ya. Jadi kita lanjut bab tiga, berarti kita sudah belajar. Kita kalian sudah tahu tentang pengertian perdagangan bebas itu apa, kalian juga sudah bisa menyebutkan dan mengetahui tentang macam-macam organisasi di forum kerjasama pasar bebas, sudah tahu ya, nanti bisa cek lagi sampai mana materi yang akan saya sampaikan. Terus yang ketiga, kalian juga bisa nanti akan menyebutkan dampak perdagangan bebas itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. ya Nah ini pengertiannya sudah, tujuannya sudah, afta sudah. Sampai mana? Uni Eropa sudah ya? Uni Eropa sudah misalnya jelaskan apa belum ya? Tolong dong informasikan. Kira-kira penjelasannya misalnya lupa sampai mana, misalnya jelaskan, Li, kira-kira sampai mana Li? Masih ingat nggak Li? Oke, sebentar ada yang chat Miss Alice. Ya uh, Kenji sudah sampai mana Kenji? Kira-kira Kenji? Saya lupa loh Kenji sampai mana ya? Tujuan dibentuknya Eropa sudah ya? NAFTA sudah? Oke okay. oke okay, setelah NAFTA kalau nggak salah oke okay, Kenji thank you bisa uh, cek dulu ya? Oke okay, setelah NAFTA sudah nah Ya, berarti sekarang kita masuk SARS ya. Berarti yang selanjutnya ya. Oke, thank you Kenji informasinya. Nah, kita akan masuk pada SARS. SARS ini adalah suatu organisasi kerjasama regional ya, khusus di regional aja. Tapi khususnya di Asia Selatan. Nah, Asosiasi Kerjasama Regional di Wilayah Asia Selatan, ya, kalian ketahui sudah semester 1 sudah bisa jelaskan juga. Kalian juga sudah tahu e, pembagian dari benua-benua yang ada di dunia, ya, sama pembagian kawasan di benua-benua juga, terus negara-negara yang termasuk dalam kawasan tersebut apa saja, ya. Nah, ini SARS ini adalah kerjasama khusus di regional di kawasan Asia Selatan. Negara mana saja yang masuk dalam kawasan Asia Selatan itu meliputi India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, dan Afghanistan. Nah ini adalah negara-negara yang masuk dalam kawasan Asia Selatan. Makanya sehingga mereka membentuk namanya organisasi SARS. Ya. Nah selanjutnya yang ketiga kita lihat SARS ini ada berperan sebagai mempertemukan berbagai negara dan masa depan negara-negara di Asia Selatan terutama di bidang ekonomi Ya, jadi banyak negara. Ya, negara-negara di sini mereka banyak negara, mereka bertemu menjadi satu dalam satu kawasan Asia Selatan, ya, mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi. Mereka bagaimana meningkatkan ekonomi mereka, bagaimana mereka meningkatkan hubungan sosial mereka di kawasan Asia Selatan, ya. Terus kita lihat juga SARS ini adalah sebagai wadah untuk meredam konflik yang terjadi di Asia Selatan. Nah, jadi ada konflik. Ya kalian ketahui bahwa lihat negara-negara di Asia Selatan ada Pakistan, ada Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka. Nah, ini negara yang negara-negara yang memang masih sampai saat ini ada konflik. Ya, contohnya Afghanistan. Ya, Afghanistan ini kalian lihat sampai sekarang masih terjadi namanya konflik. Ya, banyak cara yang dilakukan supaya meredam supaya tidak terjadi adanya konflik. Ya. Nah, inilah wadah SARS ini sebagai wadah, sebagai tempat ya, tempat untuk meredam adanya konflik supaya tidak terjadi konflik. Ya. Jadi misalnya ada konflik mereka akan membantu berbagai cara usaha yang mereka lakukan supaya konflik ini meredam. Ya, nah inilah dal tujuan dari SARS. Tapi hanya khusus di kawasan di Asia Selatan saja, ya, anak-anak. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah membantu sesama negara yang mengalami krisis ekonomi, bukan hanya negara yang mengalami konflik dalam hal perang, tetapi SARS ini juga membantu negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Ya, jadi lihat, negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang ya pasti mereka juga akan mengalami krisis ekonomi atau negara yang mengalami perang pasti mengalami krisis ekonomi anak-anak ya uangnya habis untuk perang ya setiap hari mereka perang enggak ada kedamaian ya di negara tersebut ya jadi kita mau tinggal di negara tersebut yang yang kok notabene perang ya jadi nggak nyaman ya anak-anak ya apalagi masyarakat yang ada di sana yang setiap hari sudah perang ya mereka nggak nyaman mereka ada di rasa ketakutan rasa khawatir ya karena negara mereka berperang keamanan nggak ada kedamaian itu nggak ada di negara mereka ya Nah ini ini adalah tujuan dari SARS ya. Jadi khusus negara-negara di kawasan Asia Selatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nyalakan mikrofon kalian. Silakan melalui forum chat ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sekarang pada World Trade Organization ya organisasi ini jadi ada WTO nah di sini ada organisasi perdagangan dunia WTO organisasi perdagangan dunia di sini tujuannya apa mengatur masalah perdagangan antar negara ya WTO jadi ada permasalahan yang terjadi dalam perdagangan ini diatur oleh WTO ini anak-anak ya diatur perdagangannya ya jadi Enggak sembarangan jadi nggak nggak dengan gampangnya kita melakukan namanya ini loh perdagangan, ini loh kita bisa melakukan perdagangan. Enggak. Semua ada aturannya anak-anak. Ya. Dalam hal perdagangan pasti ada masalah, ada kendala. Ya. Nah, kendala permasalahan yang terjadi dalam hal perdagangan ini diaturlah oleh WTO. Diselesaikan oleh WTO, Misalnya permasalahan perdagangan si A melakukan kendala dengan negara si B. Ya, nah permasalahan tersebut diatur ya, dibantu, diselesaikan ya dengan masalah perdagangan ini oleh WTO. Jadi ada aturan, ada tata tertibnya dalam hal perdagangan yang mengatur ini adalah WTO. Ya, jelas ya anak-anak. Nah, WTO ini dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1995 di Geneva, Swiss. Ya, terus di sini adalah Indonesia termasuk salah satu pendiri dari WTO. Ya, pendiri WTO ya, Indonesia merupakan kita terlibat dalam pendirian WTO ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan saya sampaikan apa sih tujuan dari WTO? Banyak banget anak-anak di sini ada tujuh. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Ya, meningkatkan namanya perdagangan bebas, melakukan sebebas-bebasnya. Kalian bisa melakukan perdagangan dengan siapapun dengan bebas kalian. Ya, tingkatkan kesejahteraannya anggota yang masuk dalam WTO ini. Ya. Jadi di tingkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan anggota. Ya. Kalau perdagangan bebas itu ya kita mendapatkan keuntungan, salah satunya banyak banget keuntungan dari akibat adanya perdagangan bebas. Ya. Nah, dengan adanya perdagangan bebas, kita berusaha, oh, gini loh cara meningkatkan kesejahteraan, gini loh meningkatkan ekonomi dan negara-negaranya. Gini loh, supaya ekonominya lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, ini adalah tujuan dari WTO. Terus yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir. Nah, eksportir dan importir ini pasti anak-anak. ya Selalu dibantu. Setiap permasalahan yang dihadapi para eksportir, importir, bahkan produsen ini dibantu oleh WTO. Diselesaikan setiap permasalahannya yang terjadi. Permasalahan apa? Yang terjadi berkaitan dengan perdagangan dibantu oleh WTO. Hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas apa aja? Kendalanya dibantu oleh WTO. Ya, nah ini tujuan dari uh, organisasi WTO. Selanjutnya yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia namanya perdagangan bebas. Bebas sebebas bebasnya dengan siapapun, negara manapun. Nah, ini membuka peluang kita melakukan namanya perdagangan dengan dunia. Ya. Misalnya perdagangan bebas khusus di Asia saja. Boleh negara-negara Asia bebas. Tapi tidak kemungkinan juga kita bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara dunia lainnya. Ke Afrika bahkan, ke Amerika ke Eropa, ke Australia. Itu membuka peluang ya, perdagangan dunia yang lebih luas lagi, jangkauannya lebih luas. Ya, terus yang keempat menciptakan rangkaian aturan dan prinsip dalam hal perdagangan. Pasti ada namanya aturan. Ya, aturan itu yang dibuat. Ya. prinsip harus ada prinsip dalam hal berdagang itu harus punya prinsip. Prinsip kita misalnya apa? mencari keuntungan kah? Ya, tetapi harus diatur, ada aturannya, anak-anak. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi bukan dilanggar. Tapi banyak sekali di Indonesia contoh-contoh peraturan yang banyak sekali dilanggar ya anak-anak ya. Ya, jadi aturan dibuat tetapi untuk dilanggar ya banyak hal ya nggak usah jauh-jauh negara kita misalnya kita ambil contoh peraturan lalu lintas kalian lihat ya peraturan lalu lintas kalau udah di jalan itu apa ya bisa Elis itu kadang-kadang cemas gitu ya takut gitu ya kalau di jalan itu karena kita banyak orang ya ada truk juga ada mobil-mobil besar ya terus ada kendaraan bermotor ya terus ada juga yang menggunakan sepeda ada pejalan kaki ya kadang kita sudah hati-hati udah pelan-pelan ya tapi kita nggak tahu di jalan itu banyak orang ya ya contoh misalnya misalnya berangkat kerja nih naik sepeda motor ya naik sepeda motor kayaknya kita udah hati-hati, udah sesuai aturan, peraturan ikutin, tapi banyak sekali masyarakat yang melanggar anak-anak. Ya. Sudah enak-enaknya kita biasa ya, jalan lurus gini ya. Jalan santai gitu ya. Tiba-tiba dari arah sini atau entah motor atau apa ya, nyalip dia set membelah. Posisi kita sudah lurus, tiba-tiba ada motor membelah. Gini kan bahaya bisa terjadinya kecelakaan. Itu banyak banget terjadi anak-anak. Ya, terus juga misalnya pada saat mau nyebrang ya mungkin yang pengendara sepeda motor dia lupa pasang rating atau mobil gitu ya tidak pasang rating anak-anak jadi dia dia udah mau deket gitu baru pasang kan kaget kita di belakangnya posisi di belakang kita tiba-tiba baru dia kayaknya dia lurus-lurus aja tiba-tiba tidak -tiba pasang rating atau apa dia udah belok kanan gitu kan kita nah itu juga bahaya banyak banget hal-hal yang dilakukan memang masyarakat kita tidak tertib tidak mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi misalnya paling jengkel pada saat di lampu merah. Kita lagi menunggu lampunya masih merah nih anak-anak. Masih merah udah. Kita sudah berjejer baris ya sesuai ya. Tiba-tiba berubah dari merah nih berubah kuning langsung jadi hijau ya. Belum nih, masih masih tahap proses gitu aja. Loh yang di belakang itu udah ngebel ngebel plat dan klakson. Padahal ini belum nih masih mau muter dia baru jalan dari merah kuning langsung mau ke hijau gitu. Yang belakang tuh udah tit tit Yang depan aja lo belum jalan, dia sudah ngebel. Lampu merah lo belum berubah menjadi hijau, mereka sudah ngebel. Ya, itu enggak ada sabaran, enggak aturan enggak berlaku anak-anak. Ya, aturan sudah ada, tetapi dilanggar, tidak dipatuhi, ya gimana negara kita mau maju hal-hal kecil dalam aturan yang ada di Indonesia aja aturan di lingkungan kita aja kita nggak bisa taati dan tidak tidak bisa patuhi ya gimana mau maju ya itu peraturan lalu lintas setiap hari banyak sekali yang terjadi kalian lihat lagi di kota-kota misalnya pernah lihat apa ya di Surabaya ya di Surabaya itu setiap perempatan lampu merah itu dipasang CCTV anak-anak ya jadi kalau ada orang um, pengendara sepeda motor atau pengendara mobil ya dia tidak memakai kelengkapan tidak aturannya dilanggar ya jadi dia tahu ya kalau lampu merah itu kan ada zebra cross ya di depannya itu ada zebra cross nanti ada garis putih ya garis putih nah kita ya posisinya kita ya di bawah garis putih itu ya tidak boleh melampaui biasanya banyak orang-orang sepeda motor itu mereka udah melewat udah sampai ke zebra crossnya itu jadi udah dekat lampu merah di bawah dia bahkan di bawah lampu lampunya itu ya traffic lightnya itu mereka di bawah situ nah biasa di kota-kota besar yang seperti itu ada pasang CCTV di apa pernah dengar ya pernah lihat ya jadi mereka disampaikan sama oleh dinas perhu, dinas perhubungan gitu ya jadi dipantau jadi diinformasikan bapak ibu yang melanggar yang pakai baju berwarna ini yang pakai kaos ini ini melanggar aturan tolong patuhi peraturan malu ya seharusnya kita malu diumumkan disampaikan di tempat terbuka yang ramai banyak orang ya tetapi Bukannya mereka malah malu, mereka malah ketawa-ketawa, ya ketawa-ketawa. Mereka ngelihat di belakang, di kiri, di samping orang. Oh ya dia melanggar. Udah dia diam aja, nunduk. Malah ketawa. Mana? Bayangkan. Itu contoh. Mana? Itu contoh kecil. Ya itu aturan. Ya jadi bukan hanya di negara, tapi dalam hal perdagangan juga itu ada aturan, ada prinsip yang memang harus dibuat harus ditaati, ya. itu sekilas ya. Oke selanjutnya yang kelima di sini adalah menyusun kewajiban anggota untuk menjamin berjalannya sistem internasional non diskriminatif. Nah di sini maksudnya supaya tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Semua negara berhak melakukan namanya perdagangan dengan siapapun, dengan negara manapun tidak ada perbedaan. Ya, jangan sampai ada perbedaan. Bahaya kalau kita ada diskriminasi, adanya perbedaan. Itu bahaya anak-anak. Ya, di sisi lain sekarang kalau kalian apa? rasis ya. diskriminasi bahaya, dituntut, dilaporkan, masuk penjara. Ya. Nah, ini berbahaya. Nah, ini juga sama misalnya kewajiban untuk menjamin berjalan sistem internasional non diskriminasi. Jadi perdagangan itu nggak ada membeda-bedakan. Kamu negara yang maju, kamu negara miskin, kamu negara berkembang, semua bisa melakukan perdagangan. Nah ya, ini adalah tujuan dari WTO. Ya selanjutnya yang ketujuh menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Setiap kesalahan setiap permasalahan yang ada pasti ya namanya perdagangan itu pasti ada namanya eh, apa permasalahan ya nah biasanya permasalahan ini harus diselesaikan anak-anak ya siapa yang menyelesaikan masalah perdagangan ya WTO ya organisasi inilah yang membantu menyelesaikan permasalahan perdagangan internasional Ya, jadi ini yang di diatasi oleh WTO ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tujuan dari WTO? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk dampaknya. Ya, dampak perdagangan bebas itu ada anak-anak. Ya. Jadi, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Semua kebijakan, semua aturan yang dibuat pasti adanya dampak. Ya, dampak positif, ada dampak negatif. Ya, tergantung sekarang, apakah itu disosialisasikan atau belum. Biasanya, masyarakat sesuai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau belum disosialisasikan, maka sebagian besar masyarakat tidak tahu ya kan kita nggak tahu ada aturan seperti itu tapi kalau disosialisasikan maka sebagian besar masyarakat tahu oh ini ya aturannya ya sama nanti penilaian tengah semester kalian juga sudah dikirimkan ya sama bisa Niko ya ada kisi-kisi ada jadwal ya sama ada peraturan di situ ya jangan sampai besoknya nanya lagi ke Mister Niko. Mister Niko, hari ini ujian apa ya? Padahal sudah dikasih. Ya, jangan minta lagi. Mister Niko, saya nggak punya kisi-kisinya. Padahal sudah dikasih sama Mister Niko, kisi-kisi sudah di share. Ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Pasti ya yes tergantung sekarang dari diri kita masing-masing. Ya, apakah kalian mau memang yang tertib atau kalian memang cuek sudah di share tapi nggak pernah lihat hanya dibaca aja di read aja dilihat aja udah di close gitu ya setelah itu nggak tahu apakah ada pengumuman atau apakah yang ada di grup tersebut ya harusnya benar-benar dibaca dibuka satu persatu dipahami ya Nah ini untuk di PTS nanti, nanti misalnya saya akan sosialisasikan ada beberapa aturan perubahan aturan selama kalian mengikuti PTS ya nanti ya untuk sekarang kalian sudah ada kalian baca dulu kira-kira apa nanti akan misalnya sosialisasikan kembali untuk peraturan selama mengikuti PTS ya. Jadi ada waktu hari Jumat nanti misalnya isi 40 menit kurang lebih misalnya isi semua kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 saya akan jelaskan beberapa aturan selama eh, penilaian tengah semester ya. Oke, sekarang kita langsung pada dampak perdagangan bebas. Nah, dampaknya ada positifnya. Ya, pasti ada yang positif. Ya, positifnya apa? Mendorong pengusaha lebih maju. Namanya perdagangan bebas. Ya, arahnya sudah ke internasional. Kalian sudah bisa melakukan perdagangan dengan siapapun. Sehingga dampak positifnya dapat mendorong pengusaha lebih maju. Ya, dong lebih maju dong. Kita berkembang, kita bersosialisasi dengan banyak orang, dengan banyak negara. Dari berbagai negara kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa melakukan perdagangan ya. Pasti pengusaha akan menjadi lebih maju. Ya, itu dampak positifnya. Ya, terus yang kedua, memperluas penciptaan kesempatan kerja. Ada banyak pekerjaan, ya, membuka peluang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar atau melamar pekerjaan dalam suatu perusahaan tersebut. Ya, jadi mengurangi pengangguran karena kesempatan pekerjaan, banyak lowongan pekerjaannya, banyak, semua orang bisa berlomba-lomba bekerja, mendaftar. Ya, nah itu dampak positifnya. Terus yang ketiga meningkatkan kegiatan ekonomi. Ekonomi kita pasti akan meningkat, anak-anak. Ya, Wong kita sudah bekerja sama, Wong kita sudah berdagang dengan negara lain. Kita berjualan pasti mendapatkan keuntungan, ya kan? Ya sama kak. Pada saat te Live kalian uh, apa jualan, ya, ya pasti. E, value-nya yang dicari apa? Ingin mendapatkan keuntungan. Ya kan nggak ada misalnya baca proposal tentang Tedelif jual ini apa value-nya? Ingin rugi. Nggak ada. Pasti semuanya ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Bisa meningkatkan ekonomi. Ya, kalau kalian untung, pasti sumringah, wi dagangannya laku, wi senyum, seneng banget nih dapat untungnya banyak nih ya. Berarti sama ini meningkatkan kegiatan ekonomi dalam bentuk apa? Investasi kah, patungan kah, atau kredit kah? Ya, kalau investasi ya menanamkan modal ya misalnya di sini di kelas ini Kenji buka perusahaan ya. Jadi ada perusahaan yang bagus. Nah, Kenji misalnya lihat peluangnya oh perusahaan Kenji ini peluangnya sangat besar banget. Ya. Misalnya yang punya modal, yang punya uang banyak, misalnya saya akan menanamkan modal Miss Elis ke perusahaan Kenji. Nah, itulah yang disebut investasi. Ya, Kenji juga dapat untung dia karena dapat modal dari Miss Ellis. Ya, dia bisa mengembangkan perusahaannya. Miss Ellis juga dapat keuntungan. Misalnya usahanya berkembang, untung, Miss Ellis juga uangnya akan kembali, ya. Dapat keuntungan berapa persen dari investasi yang Miss Ellis tanamkan di perusahaan Kenji. Nah, Kenji juga mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Perusahaannya besar, mendapat banyak untungnya. Ya, karyawannya sejahtera. Kesempatan kerja juga banyak, membuka peluang kesempatan kerja. Nah, sisi lain semuanya mendapatkan keuntungan anak-anak. Ya. Terus yang kedua adanya patungan, bentuk patungan contohnya gimana? Misalnya Ya, ini misalnya Elis punya uang, tetapi uangnya kurang, hanya sedikit. Misalnya mau buka usaha, tapi modal kurang. Nah, ini Kenji, Kenji punya uang juga, tapi uangnya kurang. Pas-pasan juga, mau buka usaha nggak bisa. Akhirnya misalnya Elis sama Kenji patungan, bikin suatu perusahaan. Ya, mendirikan perusahaan. Nah, itu pasti ada hitam di atas putih antara misalnya Elis dan Kenji. Ada bikin perjanjian. Ya, harus selalu. Ya, anak-anak harus ada buktinya. Ya, nah, itu patungan. Kalau kredit, ya, sama pinjaman. Namanya pinjem, berarti kita harus kembalikan. Ya, misalnya, ingat loh dulu, ya, satu tahun yang lalu, ya, kata kakak kelas kalian, atau sebelum pertama kali, misalnya, dulu ngajar di sini juga. Pertama kali di sini, ini banyak banget siswa-siswi itu meninggalkan apa? Bolpoinnya, eh pensilnya, terus bolpoinnya, terus penghapusnya, ya digeletakin sembarangan di mana-mana. Ya, karena itu tidak ada rasa tanggung jawab. Padahal bukan pensil dia, dia minjem sama temannya, tapi lupa kembalikan. Setelah itu dibiarin, ditaruh di mana? Ya, misalnya dulu jadi wali kelas, misalnya pulang sekolah kayak gini, kalian anak anaknya udah pada bubar ya. Wih, banyak banget pensil penghapus itu jatuh di bawah meja. Nggak tahu punya siapa. Setiap hari misalnya sepungut. Misalnya ambilin pensil, entah tip X, atau apapun yang ada berserakan. Misalnya taruh di tempat, jadi misalnya punya tempat, misalnya taruh di meja ini misalnya. Jadi kalau anak-anak itu, misalnya saya nggak punya pensil, nggak ada ini, ini, cari. Nih, misalnya menemukan silahkan diambil punya siapa ambil ya setiap hari misalnya mendapat yang baru pensil banyak banget Penghapus banyak peng pen juga banyak, jadi tinggal mereka tinggal ngambil aja di situ. Kalau punyanya sendiri, silahkan ambil yang bukan merasa punyanya, jangan diambil. Ya, jadi ya udah, jadi properti di kelas itu. Ya setiap hari misalnya sepungutin, nah itu ada kurang rasa tanggung jawab. Ya, Oke, selanjutnya penerimaan devisa negara sama devisa negara itu mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan. Ya, jual dan perdagangan internasional pasti semuanya yang mendapatkan keuntungan. Pedagang itu yang jualan itu juga pengen mendapatkan keuntungan. Walaupun hanya seribu rupiah aja mereka harus mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ya sama negara. Negara itu keuntungannya dalam bentuk devisa. Devisa negara hasil penjualan hasil barang-barang ekspor ya yang kita jual ke negara-negara lain kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu disimpan masuk dalam negara. Atau hasil jual jual-jual tambang, hasil kekayaan yang ada di Indonesia kita jual, itu keuntungannya untuk negara. Ya. Untuk apa negara? Ya pasti anak-anak negara itu juga perlu uang. Untuk mengatur negaranya, mengatur rakyatnya, mengisi pembangunan. Ya, itu penting. Jadi kalian lihat pembangunan yang ada di Indonesia, uangnya dari mana? Dari devisa negara, bukan hanya devisa negara, kita juga pinjam dalam bentuk kredit. Ya, dengan ada yang kredit juga bisa meningkatkan kegiatan ekonomi kita. Pinjam, pinjam uang nih, ke negara A misalnya untuk membangun kita pinjam uang tuh bangun tol di mana-mana. Di Indonesia sekarang banyak jalan trans penghubung. Uangnya dari mana? Dari devisa dan juga dari kredit. Dibangun sama pemerintah dinikmati oleh rakyat, rakyat juga bayar pajak, nggak gratis semua itu anak-anak. Makanya kalian jalan tol kok bayar sih, masuk tol kok bayar? Uangnya untuk dikemanakannya itu uang negara, uang negara itu dimasukkan nanti dikembangkan lagi sama negara. Ya, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk melakukan pembangunan lagi. Di sisi lain juga untuk bayar utang. Ya. Nah, itu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang bagian E membuka peluang baru atau pasar lebih luas. Perdagangan bebas. Peluang kita lebih besar, peluang baru kita lebih banyak pasar kita lebih luas. Kita bergaul sama negara mana, komunikasi dengan negara mana, komunikasi dengan masyarakat mana. Jadi kan hubungan kita lebih luas lagi. Misalnya kita hanya waktu itu berdagangnya ke negara A aja. Kontaknya di A, berkembangnya ya hanya sebatas di A aja. Ya. Tetapi dengan adanya pasar bebas, kita bisa berkembang ke B bisa, ke C bisa, ke D bisa ke eh, bisa. bahkan semua negara bisa kita lakukan, ya. jadi pasar kita lebih luas, peluang baru itu dampak positifnya, keuntungan di sisi lain adanya perdagangan bebas, ya membuka peluang baru, ya makanya biasanya kalau di sekolah itu misalnya ingetin ya yang teman-temannya hanya satu dua ngegeng ini ngegeng itu kok berbaur sama teman-teman yang lain. Wawasanmu bertambah, temanmu tambah banyak. Jangan hanya itu-itu aja temannya, nanti nempel aja kemana-mana, berdua, bertiga, pergi kemana-mana. Terus besoknya temannya sakit, tinggal dia sendirian, ke, kemana-mana sendiri, ke sana sendiri, mau ke kantin sendiri, keluar sendiri, di kelas nggak punya teman, duduk di pojokan, dia diem. Padahal di dalam kelas banyak temannya, Ya, biasanya misalnya saya bilang, hm, kok sendirian? Gabung dong sama temannya. Gak punya teman, mis. Gak ada teman. Kasian. Misalnya saya bilang, kasian banget. Ya. Di sekolah nih lo gedungnya banyak. Gedungnya lo besar. Teman lo banyak. Jangan hanya temanmu satu itu aja. Rugi anak-anak. Semakin banyak teman, semakin banyak pengetahuan dan semakin banyak wawasan yang juga kita bisa bergaul, ya. Tetapi ya bergaul itu juga ada yang lebih baik ya. Jadi cari memang yang baik, yang memang membawa kita ke arah yang baik, ya. Ada loh teman yang memang menjerumuskan ke arah yang negatif atau menjatuhkan kita banyak. Makanya kita di sisi lain ya harus hati-hati juga memilih teman ya sama seperti dalam hal perdagangan kita harus hati-hati memilih target pasar kita yang mana orang yang ajak kita kerjasama itu benar apa tidak ya kita harus lebih ekstra hati-hati ya nah itu terus yang bagian F ini adalah memudahkan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah Ya, biasanya namanya kalau kita apa belanja ya kan maaf nah, nih biasanya emak-emak kalau udah belanja pergi ke pasar, nih nawarnya keterlaluan ya kan bener ya mereka mau nawar harga berapa ditawar mau seenaknya aja padahal namanya kita berdagang padahal untungnya sedikit aja ya ditawar lagi ya pasti Ya sama semua orang pengennya apa? Ingin mendapatkan harga barang yang murah tapi berkualitas bagus. Kalau dulu susah anak-anak. Ya, belum adanya pasar bebas itu susah kita. Jadi memang harga yang mahal ya mahal, yang yang murah ya murah. Ya kan berkualitas ya. Kamu mau dapat mau dapat barang murah? Eh, kamu mau mendapatkan sesuatu yang yang mahal ya kamu harus berani mengeluarkan uangnya lebih banyak ya kalau kamu mau memang sekelasnya yang murahan ya yang murah ya udah berarti kita sesuaikan dengan budget jangan jangan kita apa pengen uang sedikit dapat harga mahal kualitas baik Wah wow. arah itu dulu sulit sekali memang dulu susah sekali jadi dulu memang ya barang mahal ya mahal ya murah ya murah ya kamu nggak bisa mendapatkan harga barang mah barang bagus harga murah sulit tapi dengan adanya perdagangan bebas dengan mudah dengan gampang anak-anak kalian mau mendapatkan harga barang eh barang yang mahal tapi harga murah ada banyak sekarang ya ini akibat perdagangan bebas karena bersaing ya dan kita sekarang lebih gampang ya dulu mungkin ada temennya yang pergi ke luar negeri titip dong oleh-oleh beliin yang ini loh yang coklat coklat ini ya yang ada di sana di sini nggak ada enak banget coklat nanti aku titip ya oleh-olehin ya. ya ya kan susah ya Enggak Gak gampang kita mendapatkan suatu barang dari luar negeri tapi ini kan ada yang barang perdagangan bebas sekarang gampang kalian mau lihat cari barang-barang yang apa yang bagus-bagus hmm, harga murah banyak sekarang anak-anak terus barang-barang produk dari luar dulu yang kita nggak bisa hanya bisa titip sekarang sudah ada banyak di Indonesia ini akibat perdagangan bebas ya mau yang KW, wih banyak di sini ya. KW di Indonesia, wih cepat sekali namanya barang KW KW itu ya, ya kan? Ih, eh, banyak banget KW. Kadang yang KW itu, yang super super KW itu sampai mirip banget dengan yang asli ya. Jadi kalau misalnya yang suka memang nggak suka barang KW, ya, misalnya contoh ada yang nggak suka barang KW tapi memang dia suka beli yang barang ori gitu ya, kayaknya gimana yang ngelihat ada yang kawin hmm, dia make kawin kayaknya merusak harga pasaran ya merusak suatu produk tersebut ya ya jadi tapi di Indonesia kayaknya udah terbiasa ya jadi barang-barang kawin itu ya udah biasa ya jadi eh, tapi kalau misalnya orang yang memang sudah biasa dengan ori ngelihatnya itu kayaknya malu ya malu gitu ya misalnya nih misal, kalau misalnya Miselis ya, Miselis memang suka barang-barang yang belinya harus ori ya. Jadi walaupun mahal nggak apa-apa. Yang penting tapi uangnya Miselis harus nabung. Memang sih butuh lama proses, nggak segampang Miselis oh beli barang ini langsung hari itu juga dapat enggak. Miselis nabung dulu, targetnya Miselis mau beli apa ya, tapi yang ori. Tapi Miselis harus nabung pelan-pelan. Miselis nabung, sudah terkumpul uangnya Miselis beli yang ori. Ya. Ya tapi misalnya nggak memaksakan. Kalau memang misalnya nggak bisa, misalnya pelan-pelan tunggu. Kalau ada rezeki besok tabungannya cukup, nabung mau beli itu cukup, baru beli. Ya, tetapi memang misalnya sukanya barang yang ori, nggak suka yang KW. Ya, jadi ya memang kualitas bagus, ya kan. Terus awet, ya tahan lama. Misalnya lebih senang. Nggak apa-apalah barang mahal, tapi memang mendapatkan kualitas yang memang lebih bagus. Ya pasti kalian juga sama, ingin mendapatkan kualitas yang bagus ya, tahannya lama gitu ya. Enggak apa-apalah, mahal sedikit tapi awet gitu ya, tahan lama. Ya, itu lebih lebih puas ya. Beli barang enggak rusak gitu lama, awet sepuas ya puas banget ya tapi kalau misalnya kalian beli yang KW KW banyak tapi bisa ganti-ganti tetapi cepat rusak ah ya kan dan makainya juga gimana gitu ya. Kalau misalnya saya pergi misalnya ke gereja terus lihat misalnya merasa beli yang ori gitu ya. Terus ada lihat sampingnya misalnya, ya ampun dia kok beli produk itu tapi kok KW gitu ya. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Jadi kayak aduh. Itu merusak anak-anak, merusak suatu produk, hasil produk. Ya, hasil yang menciptakan sesuatu barang itu dengan imajinasi, dengan dengan inovasi, dengan kreasi, dengan ide-ide yang keluar itu mahal. Ya, tetapi di Indonesia ini gampang banget semuanya dikawinkan. Ya. Nah, itu contoh ya. Jadi dengan adanya dampak dengan adanya perdagangan bebas, kita dapat memudah memperoleh barang berkualitas dengan harga murah karena semua produk dari berbagai negara bisa masuk dengan Indonesia dengan gampangnya, dengan mudahnya. Ya, kita juga bisa melihat oh, ini produk bagus, harganya murah. Oh, ini loh, beli ini ya. Nah, karena perdagangan bebas, persaingan. Ya. Nah, inilah yang menjadi dampak positif. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak tentang dampak positifnya perdagangan bebas? Tidak ada? Masih ada waktu ya? Misals, uh, berarti sampai jam 12.40 ya? Jadi masih ada waktu. Misalnya sudah setengah 12, berarti ada waktu 10 menit lagi. Oke, okay. ada pertanyaan sampai di sini? <laughs> Pulang duluan, Miss. Jangan, jangan ya. <laughs> Oke, okay. sekali enggak. Kita harus on time. Ya, tepat waktu, oke okay. ya. Kenji, ya, kita ambillah budaya yang baik. Ya, budaya yang baik, kita belajar, ya, benar-benar tepat waktu. Ya, kadang kalau misalnya misalis berusaha supaya masuk tepat waktu, tetapi biasanya ada kendala, ya. Jadi, ada entah dipanggil misal Ari, entah ada tamu, atau apa, pasti misalnya datangnya agak telat ya tapi kalau misalnya enggak misalnya usahakan misalnya datang tepat waktu tadi misalnya saya habis ngajar di kelas sebelah langsung saya masuk ke sini pada masih ada waktu 10 menit misalnya siapkan powerpointnya ya nyalakan misalnya sudah absen duluan jadi misalnya tahu di sini siapa yang enggak masuk misalnya sudah absen duluan tadi jadi sebelum ini misalnya sudah lihat tadi ada diskusi sama wali kelasnya ini kok enggak masuk sih mister tadi masuk loh misalnya nah sekarang enggak masuk Ya, misalnya sudah absen di kelas ini. Ya, oke okay. Kenji. Ya, uh, sekarang kita lanjutkan materi yang terakhir. Nah, ini ada materi terakhir. Uh, dampak negatif. Ya, dampak negatifnya uh, dalam perdagangan uh, banyak. Ya, ada plus, ada minus. Sebuah kebijakan, suatu aturan pasti ada kendala, pasti ada plus minusnya. Ya di awal misalnya sudah bilang, kan, pasti ada yang misalnya saya sudah dapat, misalnya saya belum dapat. Nah jadi perlu disosialisasikan. Tetapi anehnya biasanya kalian itu aneh. Kadang-kadang misalnya senin, dia udah pengalaman sales dan jadi guru semuanya sama. Ya apalagi kalau sudah mengumpulkan tugas, padahal sudah disampaikan, sudah diinfokan wali kelas, sudah. Diomongin guru yang bersangkutan, masih aja ada alasannya. Banyak banget, ya, ngumpulin tugas. Banyak banget alasan: "Aduh, Miss, lupa bosen." Misalnya, "Dengar kata lupa, 'Aduh, Miss, uh, ini udah hafal, misalnya sudah hafal, sampai hafal alasan-alasan yang membuat kalian sampai gak mengerjakan tugas itu hampir semua sama, ya." Atau ada yang pada saat itu juga baru dibuat alasan, ya. Nah, ini sudah disosialisasikan. Nah, makanya nanti peraturan e, tata tertib selama PTS akan disosialisasikan. Kalian sudah dapat aturannya, tolong dibaca, dipahami benar-benar. Maksud dari aturan itu apa? Dibaca, dipahami nanti juga akan disosialisasikan, disampaikan secara lisan. Ayo, kurang apa coba. Tapi masih ada aja yang melanggar. Ya, ya pasti ya, namanya aturan pasti ada pelanggaran. Ya, tetapi diharapkan dengan adanya aturan, tidak ada yang melanggar. Maunya begitu tetapi banyak yang melanggar ya. Oke, okay. saya bisa lanjutkan dampak negatifnya. Yang pertama adalah persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Ini sudah jelas banget ya anak-anak. Jadi, ini dampak negatifnya nih, aduh. Tadi dampak positifnya bisa. Kita bisa de dengan negara banyak aja bisa ya. nah coba kalian bisa lihat jadi memperluas kegiatan ekonomi, pasar, memperoleh barang ya. Kalian bisa bergabung dengan negara mana aja, berkomunikasi. Nah, di sini dampak negatifnya kita negara persaingannya tidak seimbang. Nggak bisa kita negara berkembang bersaing sama negara maju. Sulit. Sulit anak-anak. Nggak bisa. Nah ini dampak negatifnya. ya Nggak bisa dihindari. Dan nggak bisa. Ya mau digimanakan lagi. Ya sudah pasti akan terjadi. Ini persaingan. Negara maju negara berkembang kalau mau ngikutin negara berkembang ke negara maju, wow, butuh waktu, butuh proses, butuh apa ya? Biaya yang sangat besar, butuh tenaga, wow, banyak. Ya, sulit. Ya, anak-anak itu pasti terjadi dampak negatifnya. Terus yang kedua, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara-negara maju. Aduh, bayangkan, sudah persaingan yang enggak seimbang. Ya, kita negara berkembang akan terus tertinggal. Tertinggalnya dalam hal apa? Ketergantungan dengan negara maju. Seandainya negara maju putus hubungan dengan kita, misalnya negara Indonesia dia putus hubungan. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi dengan negara Indonesia. Kita kerjasama dengan negara si A, misalnya Indonesia kerjasama dengan negara A. Tergantung nih kita semuanya, tergantung masih berhubungan dengan negara A, karena kita ketergantungan semua barang, semua apa, semua apa, kita masih perlu negara Si A. Tiba-tiba, negara Si A memutuskan hubungan, "Wah, kacau ya." memang bisa kita berhubungan lagi dengan negara lain menjalin hubungan kerjasama nggak perlu tergantung makanya biasanya negara-negara berkembang jangan sampai ketergantungan dengan negara maju kalau ada apa-apa namanya hubungan pasti ada keretaan ya. namanya hubungan tuh nggak mulus-mulus aja pasti ada ada sedikit keretakan ada sedikit um, apa namanya uh, tidak sejalan ya tidak beriringan pasti ada yang menggok menggok ya kan kita nggak tahu dalam menjalani hubungan ya nah ini salah satunya dampak negatifnya terus yang oh sebentar lagi c masuknya teknologi canggih nah ini dampak negatifnya kok bisa Miss, teknologi canggih masuk iya bisa lah namanya perdagangan bebas kok bisa negatif iya kita negara berkembang tiba-tiba datang teknologi maju Wow, maju, bingung, nggak bisa makainya. gimana cara menerapkannya? Ini gimana? Nggak tahu, perlu belajar, perlu disosialisasikan anak-anak. Nah ini dampak negatifnya. Yang keempat, masuknya tenaga kerja asing, Wah, tambah parah. Ya, tenaga kerja asing banyak masuk. Ya, ini dampak negatifnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan, coba buka LKS-nya misalnya saya akan informasikan, kalian buka LKS halaman 134, uji kompetensi 4 di situ, misalnya saya akan kasih Eh, sorry, yang kelima ya, uji kompetensi 5. Eh, uh, misalnya saya akan kasih jawaban, ya, siapa tahu keluar soalnya nanti kalian nggak bisa jawab, ya. Silakan buka halaman 141 langsung. misalnya saya kasih bacakan jawaban yang paling tepat. Ya, silakan ya, cepat ya, agak cepat ya, karena habis ini kita tutup pelajaran kita. Ya, uji kompetensi lima, silakan halaman 141. Nomor satu jawabannya adalah Charlie. Silakan langsung digaris, disilang di LKS kalian. Sudah ya? Nomor satu Charlie. Nomor dua Bravo. Sudah? Nomor tiga Charlie. Ya, nomor empat Alpha. Nomor 5 delta, nomor 6 delta. Sudah? Nomor 7 bravo. Ya, nomor 8 alfa. 9 charlie, 10 charlie, 11 delta. Sudah? 13 alfa. 14 delta 15 eh, sorry 14 bravo 13 delta 14 bravo 15 charlie jelas anak-anak sudah ada yang ketinggalan nomor 12 apa 12 alfa 12 alfa Oke. Okay. 3 Oke, okay. 3 dan 4. 3 Charlie. 4 Alfa, Sudah? Ada lagi yang 1 ini? 2 apa, Oke, 1 2 Charlie, nomor 2 Bravo. Sudah? Ada lagi? Oke, selanjutnya uji kompetensi empat. Sekali lagi, ya, kalian uh, uji kompetensi empat. Misalnya, kasih jawaban yang benar, sudah apa belum? Uji kompetensi empat, halaman sebelumnya, sudah apa belum? Belum, ya. Oke, sekarang silakan buka LKS kalian lagi, halaman 134. Ini, saya akan bacakan jawaban yang paling tepat, ya. Buka 134, sudah. Oke, nomor satu, uh, bentar, uji kompetensi empat ya Oke, okay. nomor satu: um, Charlie, sudah satu. Charlie, dua. Alfa, tiga. Bravo, empat. Alfa, lima. Charlie, enam. Charlie, tujuh. Alfa.

ada yang ketinggalan atau ada yang ditanyakan dari tadi misalnya jelaskan langsung jawabannya. Ada yang ketinggalan? Oke sudah semua. Oke thank you Arasel sudah ya. Jadi tolong dipelajari. Nah selanjutnya untuk hari Jumat penilaian harian tolong kalian pelajari soal-soal penilaian harian. Kalau kurang jelas diskusi sama temanmu. Kalau nggak bisa juga nggak ada jawaban yang bisa jawab silakan diskusi sama Miselles ya. Tapi nggak semuanya dong, ya. Oke, uh, kalau gitu misalnya seakhiri pembelajaran kita, ya. Terima kasih mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan misalnya minta tolong, hmm, Jofat. bantu dalam doa Jofat. Terima kasih Tuhan, kau berikan kami kesempatan hidup pada hari ini. kalau juga berikan kami kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang Tuhan itu. Sebentar kami akan. Uh, melanjutkan hari Kamis seperti biasa lagi Tuhan. terima kasih Tuhan untuk guru yang uh, engkau kirimkan untuk kami dan juga berkati guru-guru yang mengajari kami terima kasih Tuhan Yesus selalu ya yang... Amin. Amin terima kasih Jovan tetap sehat tetap semangat Tuhan Yesus memberkati.